Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabajita, Sukhihontu, Bapak, Ibu, serta kalemita sekalian. Senang sekali pada hari ini saya Yulia kembali memandu kelas Pariyatti Sāsana secara hybrid, baik secara on-site atau tatap muka, di mana pada saat ini kalemita semua telah berkumpul di Dhammasala Dhammavihari Buddhist Studies, maupun secara online, di mana kalian minta semua dapat bergabung melalui Zoom meeting kelas PS online ataupun YouTube kanal Dhammavihari Buddhist Studies. Dan untuk diketahui, bagi kalian minta yang bergabung secara online hanya dapat mengajukan pertanyaan melalui Zoom meeting kelas PS. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyatti Sāsana DBS hari ini, Minggu tanggal 31 Juli 2022. Yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhammavihari Buddhist Studies. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melakukan kebajikan dengan pengambilan sila dan mendengarkan Dhamma Desana dari Bhante Kheminda bersama-sama. Pada pagi hari ini, Bhante Kheminda akan membahas penjelasan makna kata demi kata Dhammapada stansa 146 hingga 147. Sambil menunggu kalemita yang lainnya untuk turut bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Telah terbit IDAMA, buku seri ke-14 dengan judul 4 Klasifikasi Kama berdasarkan urutan kematangan. IDAMA cerita bergambar seri buku Kama, Pusaran Kelahiran dan Kematian Tanpa Awal, karya Asin Kheminda, kini disajikan kembali dalam format yang mudah dibaca dan dipahami dengan ilustrasi menarik serta mudah diakses oleh siapapun untuk lintas usia. Bagi kalemita yang ingin mendukung proyek IDAMA ini dapat dilakukan dengan cara transfer ke BCA nomor rekening 6275191918 atas nama Yayasan Dhammavihari dengan kode transfer 43. Selanjutnya, berdasarkan pembahasan materi kelas Pariyatti Sāsana, dengan penuh sukacita, DBS akan menerbitkan Dhammapada Aṭṭhakathā stansa 1 hingga 156 serta buku pelengkapnya, satu lagi karya Asin Kheminda. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode 03 dan batas akhir dana 31 Desember 2022. DBS akan menerbitkan cetak ulang buku manual Abhidhamma bab ke-5 terbebas dari proses dengan kode transfer 23 di akhir dana dengan batas akhir dana 31 Agustus 2022. Komitmen DBS untuk menjadi a one-stop Dhamma house salah satunya adalah melalui pembenahan ruang Dhammasala dan ruang sekolah minggu dengan penambahan kapasitas yang masih berlangsung hingga saat ini. Ini bertujuan agar dapat lebih banyak menampung umat sehingga akan lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari belajar Dhamma, baik kelas dewasa maupun kelas-kelas sekolah minggu. Untuk itu, mari kalemita berperan aktif mendukung penyebaran Dhamma melalui tawaradana, cicilan ruko dan renovasi DBS dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Dhammavihari dengan kode transfer 8 di akhir nominal dana Anda. Anda juga dapat berdana rutin melalui autodebit setiap bulannya, dan untuk keperluan tersebut kalian minta semua dapat menghubungi Sekretariat DBS dengan Saudari Fili di nomor telepon 0812 8630 3000. DBS menyadari pentingnya pembelajaran Dhamma untuk berbagai jenjang usia. Untuk itu DBS akan menerbitkan beberapa buku cergam anak dan buku remaja yang syarat pesan moral dan pendidikan akhlak yang luhur. Penerbitan buku ini sejalan dengan kepedulian DBS untuk mendukung penyebaran Dhamma ke seluruh Indonesia. Buku anak dan remaja yang akan diterbitkan oleh DBS diantaranya adalah buku seri Jetavana, Burung Puyuh yang Tidak Bisa Terbang, dan Pandangan Jernih yang Agung, Raja Dunia. Anda bisa berdana dengan cara transfer dengan kode transfer 13, batas akhir dana 31 Agustus 2022. DBS juga akan menerbitkan buku seri Pendidikan Gaya Hidup Buddhis untuk kelas 10 sebagai lanjutan dari buku seri sebelumnya. Buku ini berisi ajaran moral, budi pekerti yang dilengkapi dengan cerita Jetavana dan Dhammapada yang akan menginspirasi remaja untuk perkembangan spiritualnya. Dukungan dana dengan kode transfer 93 di akhir dana Anda dengan batas akhir dana 30 September 2022. Telah terbit buku Dana, Praktek Memberi, buku Mūlapariyāya Sutta, buku-buku Jātaka, serta buku-buku lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS tadi bisa Anda dapatkan di DBS atau bagi kalian yang tinggal di luar kota dengan memesan buku-buku terbitan DBS melalui tautan bit.ly/dbsbook atau Anda bisa menghubungi Divisi Propagasi DBS 0813 8700 3600. Demikian pengumuman untuk kelas pagi ini. Selanjutnya, sebelum kita memulai kelas hari ini, berikut adalah tata tertib selama kelas PS berlangsung agar kelas dapat berjalan dengan lancar. Bagi kalamita yang bergabung dalam kelas online, berikut adalah ketentuan untuk peserta. Kalamita semua diharapkan untuk berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring. Kalamita mengikuti rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita. Kalamita diharapkan untuk tidak menyalakan TV dan tidak sambil makan ataupun minum. Hak dari host, host berhak untuk mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Bila ada peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan berpotensi mengganggu jalannya kelas, dengan segala hormat akan kami keluarkan dari Zoom meeting kelas online. Dan sedangkan bagi kalamita yang berada di ruang Dhammasala yang mengikuti kelas secara tatap muka, kami mengharapkan sekali lagi untuk juga berpakaian rapi dan sopan, tidak memakai tutup kepala di dalam ruang Dhammasala, serta duduk dengan tidak mengangkat kaki. Demikian tata tertib kelas pagi ini. Selanjutnya kami akan mengundang Bhante Kheminda untuk turut bergabung bersama kita. Mari kita siapkan batin dan jasmani kita karena sebentar lagi Bhante akan memasuki Dhammasala. Untuk itu kalamita dengan penuh sukacita, mari kita berdiri dan beranjali sambil menyambut kehadiran Bhante Kheminda. Wandami Bhante, selamat pagi dan selamat datang di kelas Pariyatti Sāsana pada pagi hari ini. Semoga Bhante selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Kepada kalamita, kami persilakan untuk duduk kembali. Dan untuk membuka kelas pagi ini, kita akan memulai dengan mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Bhante Kheminda yang dipimpin oleh Saudara Sukarman. Kepada Saudara Sukarman, kami persilakan. Wandami Bhante, Sukihontu Kalyanamita, mari kita bersama-sama beranjali memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Bhante Kheminda. Bhante, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan. Dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia yaitu nibbana. Ahang bante tisaranena saha pancasilang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi. Ahang bante tisaranena saha pancasilang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi. Ahang bante tisaranena saha pancasilang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Yamahang wadami tangwateda ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sangham saranang gacchami. Tisarana gamanang paripunang ama bante. Panati pata weramani sika padang samadhiyami. Panati pata weramani sika padang samadhiyami. Adina dana weramani sika padang samadhiyami. Adina dana weramani sika padang samadhiyami. Kamesu mica cara weramani sika padang samadhiyami. Kamesu mica cara weramani sikha padang samadhiyami. Musawada weramani sikha padang samadhiyami. Musawada weramani sikha padang samadhiyami. Surame rayak majak pamadatana weramani sika padang samadhiyami. Surame rayak majak pamadatana weramani sika padang samadhiyami. Idang me punyang Idang me punya asawakaya wanghotu idang mesila nibanasa pacayo hotu ti sarane nak saha Pancasila damang sadugang katua pamadi nak sampadeda ama Bhante sadu Baik, para upasaka upasika sekalian, sebelum kita memulai kelas kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Tikratana terlebih dahulu. Saya bersujud di telapak kaki Buddha. Saya bersujud di telapak kaki Buddha. Guru Agung yang mulia. Guru Agung yang mulia. Saya memuliakan dhammanya yang sejati. Saya memuliakan dhammanya yang sejati. Dan menjura kepada sangga. Dan menjura kepada sangga. Sadu. Sadu, sadu. Baik, Sukihotu, para upasaka upasika sekalian, semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyatti Sāsana, also known as kelas kajian kitab suci. Ya, hari ini hari Minggu tanggal 31 Juli kita bertemu lagi ya di kelas ini. Saya akan menyampaikan Buddha Wacana atau perkataan Buddha, yaitu khususnya menyampaikan penjelasan kata per kata dari stansa Dhammapada. Seperti yang di awal kelas sudah saya sampaikan, sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, lebih dari 10 tahun mungkin ya, saya agak heran kenapa Aṭṭhakathā atau kitab penjelasan untuk Dhammapada itu hanya berisi cerita saja, cerita latarnya saja. Padahal di kitabnya itu Aṭṭhakathā itu ada penjelasan kata demi kata, setiap kata untuk setiap stansanya itu. Kenapa belum ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris? Jadi yang di bahasa Inggris pun kayaknya belum ada. Jadi Anda beruntung loh. Di Indonesia malah sudah ada. Nanti bulan Desember divisi propagasi menjadwalkan akan menerbitkan buku pertamanya. Ya, jadi kita bersyukur bahwa di buku dalam bahasa Inggris pun belum ada, kita malah sudah memilikinya nantinya. Ya. Nah, saya akan terus mengulang apa yang ada di layar, tolong ditampilkan supaya Anda termotivasi bahwa mendengarkan kitab suci, mendengarkan kata-kata Buddha itu manfaatnya besar sekali seperti yang ada di layar. Dan manfaat yang ada di layar itu belum tentu Anda peroleh kalau Anda mendengarkan kata-kata saya, paham nggak? Kalau saya sebagai pembabar dhamma hanya membabarkan ajaran-ajaran saya, belum tentu Anda mendapatkan manfaat seperti yang ada di layar, yaitu apa? Menanam benih karma baik yang sedemikian banyaknya itu ya. Jadi kita, Anda semua harus bersyukur mendapatkan kesempatan yang berharga ini. Oleh karena itu, tang sunata sadukang manasik karotak, atau Anda semestinya atau harap Anda mendengarkan penjelasan ini dengan baik dan memperhatikannya dengan baik. Stansa yang pertama, kita masuk di waga yang baru, yaitu jara waga, ya. Ini kelompok stansa yang baru. Jara itu artinya usia tua, ya, kelapukan usia tua itu jara, ya. Jadi di kelompok stansa ini nanti kita akan mendengarkan penjelasan Buddha tentang Dhamma, khususnya yang berkaitan dengan usia tua, ya. Syairnya ada di layar. Kenapa ada tawa? Kenapa ada kegembiraan ketika ada yang selalu berkobar-kobar? Selagi tertutup oleh kegelapan, kenapa kalian tidak mencari penerangan? Demikian Buddha berkata, ya. Nah, Buddha menyampaikan dhamma di sana ini saat beliau sedang tinggal di Jetavana dengan mengacu kepada, tolong slide-nya ditampilkan, sahabat-sahabat dari Visākhā. Anda tahu kan ya, Visākhā ini kan upasika yang sangat murah hati, ya. Diceritakan bahwa 500 putra dari keluarga baik-baik di kota Sāvatthī, ya. Jadi 500 laki-laki di kota Sāvatthī, ya, itu menerimakan istrinya. Jadi 500 istrinya itu diterimakan, artinya diserahkan gitu ya, kepada seorang maha upasaka. Maha upasaka itu bisa mengandung dua makna. Maha upasika, arti pertama adalah seorang upasika yang hebat, seorang perempuan pengikut Buddha yang hebat, atau bisa juga seorang upasika perempuan yang sudah mungkin usianya menengah gitu, agak tua begitu, ya. Jadi suami-suami tadi menyerahkan istri-istrinya kepada maha upasika yang bernama Visākhā, seperti yang tadi sudah Anda baca di layar, dengan berpikir seperti ini. Kalau saya serahkan ini, atau dengan menyerahkan istri saya ini, masing-masing berpikir seperti ini, maka istri ini atau perempuan-perempuan tadi akan menjadi orang yang hidup dengan kewaspadaan, ya. Kenapa? Karena Visākhā ini adalah murid Buddha yang termasuk yang sangat berbakti, ya. Kemudian juga seorang praktisi ajaran Buddha yang baik begitu. Jadi suaminya berharap kalau istrinya dititipkan, maka istrinya akan bisa menjadi orang yang baik. Kata-kata yang ada di kitab adalah bisa menjadi orang yang penuh kewaspadaan, ya. Anda saya harap masih ingat artinya kewaspadaan. Orang yang waspada itu adalah orang yang satiknya, perhatian penuhnya atau mindfulness-nya itu senantiasa hadir. Orang yang senantiasa berbicara, berpikir, mendengar dan lain sebagainya dengan penuh perhatian, ya, dengan sati, ya. Nah, itu harapan suaminya. Nah, jadi setelah diserahkan, maka mereka ini disebutkan menjadi kayak pengikut dan akhirnya menjadi sahabat dari Visākhā, ya. Bahkan diceritakan ketika mereka pergi kemanapun, mereka selalu mengiringi Visākhā. Bahkan ketika Visākhā pergi ke taman atau ke wihara gitu ya, mereka itu selalu mengiringi, atau kalaupun mereka pergi, mereka hanya pergi dengan Visākhā saja, tidak pergi sendiri-sendiri begitu. Nah, pada satu waktu ketika ada sebuah festival diumumkan, ya, ada pengumumannya seperti ini. Sebentar lagi akan ada festival selama 7 hari, itu pengumumannya gitu. 500 perempuan tersebut akhirnya setelah mendengar pengumuman tadi, mereka mempersiapkan arak, tahu ya, minuman beralkohol gitu, untuk suaminya masing-masing, ya. Nah, setelah bersenang-senang di pesta arak tadi selama 7 hari, ketika genderang pesta yang menandai akhir dari pesta sudah dibunyikan, ditabuh begitu di hari yang ke-8, Para suami tersebut pergi bekerja di hari yang ke-8 ya, setelah mabuk-mabukan loh selama 7 hari. Perempuan-perempuan tersebut pun pergi mendekati Visākhā setelah berpikir seperti ini. Jadi kami tidak mendapatkan izin untuk minum arak di depan suami-suami kami, padahal masih ada arak-arak yang tersisa. Kami akan minum dengan cara sedemikian rupa sehingga suami-suami tersebut tidak mengetahuinya. Jadi mereka punya motif seperti itu ketika mau menemui Visākhā ya. Kemudian setelah bertemu Visākhā mereka berkata, "Wahai Tuan Putri, kami berkeinginan untuk melihat taman." Jadi ini kayak trik saja sebenarnya, karena mereka ingin menghabiskan sisa araknya tadi, si perempuan-perempuan ini gitu. Ketika dijawab, "Baik, wahai ibu-ibu, kalau begitu silahkan kalian pergi setelah menyelesaikan pekerjaan yang harus dikerjakan." Jadi rupanya 500 perempuan ini di samping senantiasa mengiringi Visākhā, mereka itu juga mempunyai tugas untuk mungkin membersihkan rumah Visākhā atau tugas-tugas yang lain gitu. Nah, mereka kemudian pergi ke taman bersama dengan Visākhā, tapi mereka mencari celah supaya bisa mengambil arak tadi dengan sembunyi-sembunyi. Lalu ketika kesempatan itu ada, mereka meminumnya di taman hingga membuat mereka semua mabuk dan berjalan ke sana kemari gitu, seperti orang mabuk begitu ya. Setelah berpikir seperti ini, oh, sesuatu yang tidak pantas sudah dilakukan oleh perempuan-perempuan ini. Ini Visākhā ya. Sekarang orang-orang dari kepercayaan lain, artinya kayak orang-orang dari tradisi mungkin bisa dikatakan atau dari tradisi spiritual lain ya. Seperti yang Anda ketahui, ketika zaman Buddha Gotama itu saya pernah membaca buku, ketika Buddha Gotama masih hidup, pada masa-masa itu India mencapai puncak kematangan spiritualitasnya, kemajuan spiritualitasnya di India. Ya, Anda sering mendengar bahkan pada waktu itu tidak hanya Buddha saja yang terkenal. Ya, ada 6 guru spiritual lain yang juga terkenal di zaman Buddha. Bahkan itu sebagian itu mempunyai pengikut yang lebih besar dari Buddha. Dan juga agak menarik untuk dicermati. Anda pernah berpikir enggak? Agama Buddha itu muncul di India kan? Dan berkembang juga di India ketika zaman Buddha masih hidup ya. Tetapi sejak tahun 800-900 sampai hari ini agama Buddha di sana nggak berkembang, kalah sama agama Hindu. Ketika saya hidup di sana beberapa saat ya untuk mencari guru itu, saya sempat bertanya kepada orang India kenapa ajaran Buddha tidak berkembang, dan orang India menganggap Buddha itu reinkarnasi dari Wisnu, itu ya avatar gitu. Jadi buat mereka ya lebih baik langsung aja mengembrace, memeluk ajaran Hindu begitu. Ya, karena Buddha itu dianggap turunannya seperti itu. Menarik ya. Sedih nggak sih? Anda dapat info gitu? Nggak kan? Agama itu bukan masalah pengikut, agama itu tanggung jawab Anda pribadi itu loh. Ya, ya. Bagaimana agama itu bisa membuat Anda menjadi manusia yang lebih baik itu ya, bukan untuk urusan massa pengikut, enggak ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi Visākhā berpikir perempuan tadi sudah melakukan hal yang tidak baik, sehingga orang dari kepercayaan lain, aliran-aliran lain di luar agama ajaran Buddha akan mencela saya, kata Visākhā begitu ya, akan mencela Visākhā dengan berkata, "Visākhā ya, tuh lihat itu Visākhā itu murid perempuan pertapa Gotama. Dia minum arak dan berjalan ke sana kemari tanpa kendali." Ya, jadi Visākhā berpikir seperti itu. Lalu Visākhā berkata kepada perempuan-perempuan yang tadi, yang mabuk tadi seperti ini, "Wahai ibu-ibu, kalian telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Reputasi buruk saya pun telah muncul. Suami kalian pun pasti juga akan marah. Sekarang apa yang akan kalian lakukan?" Terus mereka menjawab, "Wahai Tuan Putri, kami akan berpura-pura sakit." Jadi supaya suaminya nggak curiga, ini perempuannya ini penuh akal nih. kami akan berpura-pura sakit. Terus Visākhā menjawab, kalau begitu, kalau kalian melakukan itu, maka kalian akan dikenal dengan perbuatan kalian masing-masing. Artinya kalau kalian melakukan seperti itu, ya reputasi kamu akan terkenal seperti itu gitu. Ya, tukang mabuk, pembohong dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah pergi ke rumah masing-masing, pulang ke rumah masing-masing, perempuan-perempuan tadi berperilaku seolah-olah sakit. Kemudian suami-suami mereka bertanya, di manakah orang yang bernama ini, yang bernama itu gitu. Jadi suami-suami itu saling menanyakan istri teman-temannya gitu loh, istrimu mana gitu, dan suaminya menjawab mereka sakit, ya istri ini sakit, si A sakit, si B sakit, seperti itu ya. Setelah mengamati dan berpikir seperti ini, jadi para suami tadi berpikir, pasti arak yang tersisa yang disimpan di rumah telah diminum habis oleh istri-istri ini gitu. Lalu ketika mengetahui kebenarannya, para suami tadi memukuli istri-istri tersebut dan membuat mereka mencapai penderitaan dan malapetaka. Artinya memukul sehingga membuat istrinya itu kayak menerima malapetaka dan penderitaan ya. Ini bukan contoh yang bisa ditiru ya. Saya lanjutkan, di satu festival di waktu yang berikutnya ada festival lagi. Para istri tersebut yang berkeinginan meminum arak lagi, nggak kapok nih, menemui Visākhā lagi dan berkata, wahai Tuan Putri, iringilah kami ke taman, minta lagi. Tapi kan Visākhā tahu kejadian yang lalu kan, lalu dia menjawab, dia menolaknya Visākhā dengan berkata, sebelumnya pun reputasi buruk saya telah muncul karena kalian. Kalian pergilah sendiri, saya tidak mau mengiringi kalian, kata Visākhā ya. Setelah berdiskusi bersama, perempuan-perempuan tadi menemui Visākhā lagi dan berkata seperti ini, sekarang kami tidak akan melakukan hal demikian lagi wahai Tuan Putri, tapi kami berharap untuk melakukan penghormatan kepada Buddha. Mohon iringilah kami ke wihara. Ya, dia membujuk Visākhā untuk mau menemani begitu. Karena mendengar mereka ingin bertemu dengan Buddha, maka kali ini Visākhā melunak dengan berkata, wahai ibu-ibu, ya sekarang benar saya mau menyertai kalian. Pergi, mari kita pergi dan silahkan kalian melakukan persiapan yang diperlukan. Setelah membawakan wewangian, artinya mempersiapkan wewangian untuk dipersembahkan kepada Buddha. Wewangian itu kan bisa dupa ya, atau yang lain gitu. Untayan bunga juga disiapkan ya, dan persembahan-persembahan yang lain ya, dengan menggunakan keranjang-keranjang ya. Mereka mencuri-curi juga, masih menyembunyikan kendi-kendi kecil berisi arak, tahu ya. Dia sembunyikan, ini memang bandel nih. Ya, digantungkan kendi-kendi itu, disembunyikan sedemikian rupa di tangan mereka. Lalu mereka mengenakan kain baju yang besar supaya tertutup, menemui Visākhā dan akhirnya mereka pergi memasuki wihara bersama dengan Visākhā. Setelah pergi menjauh ya, atau menyingkir, jadi ketika sudah sampai di wihara bertemu Buddha itu, mereka memisahkan diri ya. Mereka memisahkan diri, kemudian di tempat yang sepi mereka minum arak dari kendi tadi ya, yang kecil-kecil tadi. Lalu membuang kendi-kendinya dan kembali lagi menemui Buddha dan duduk di hadapan Buddha. Visākhā berkata kepada Buddha, wahai Bhante, mohon Anda menguraikan dhamma kepada perempuan-perempuan ini. Perempuan-perempuan tersebut yang tubuhnya bergoyang-goyang karena mabuk memunculkan pikiran seperti ini. Jadi di depan Buddha pun mereka sudah dalam keadaan mabuk. Jadi tubuhnya sudah tidak terkendali begitu di depan Buddha tuh ya. Ya, kemudian mereka berpikir seperti ini. Ah, ya karena namanya orang mabuk ya, maka mereka berniat untuk menari ya dan juga menyanyi di hadapan Buddha itu juga ya. Pada waktu itu dewata-dewata yang berasal dari kelompok Mara, jadi anak buahnya Mara itu berpikir seperti ini. Saya mau menguasai tubuh perempuan-perempuan ini dan memperlihatkan perubahan mereka di hadapan Pertapa Gotama. Ya, mungkin saya break sebentar. Saya menerjemahkan Mara sebagai setan. Saya tidak tahu apakah Anda mengenal konsep setan di agama-agama yang lain, ya. Karena saya dulu berasal dari tetangga, gitu, jadi sangat mengerti. Ya, setan itu tadinya hidupnya di surga, memang hidupnya di surga begitu ya. Jadi saya rasa menerjemahkan Mara sebagai setan itu cocok dengan apa yang ada di aliran-aliran tetangga. Setan itu makhluk surga, tugasnya mengganggu manusia supaya nggak masuk ke surga. Mirip kan dengan Mara kan ya. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena beberapa waktu yang lalu ada yang berkata menerjemahkan Mara sebagai setan tidak tepat. Saya katakan tepat gitu. Ya, karena bagi Anda yang mengenal ajaran tetangga pasti mengiyakan kan. Setan itu makhluk surga loh. Dan tugasnya selalu mengganggu siapapun, ya, menghalangi siapapun untuk berbuat baik. Ya, begitu. Jadi sangat cocok sebenarnya dengan Mara. Mara di dalam Buddhism kan juga begitu. Dia menghalangi, mengganggu siapapun supaya nggak bisa mencapai nibbana. Mirip, ya. Jadi setan itu bukan makhluk neraka loh. Ya. Oke, saya lanjutkan karena kita nggak punya banyak waktu. Nah, akhirnya dewata-dewata anak buahnya Mara tadi menguasai tubuh-tubuh perempuan tadi, tubuh perempuan-perempuan tadi. Dan beberapa di antara perempuan tadi bertepuk tangan di hadapan Buddha dan tertawa-tawa di hadapan Buddha, sementara yang lainnya menari-nari di hadapan Buddha. Setelah mengarahkan perhatian seperti ini, ya Buddha, ada apa ini? Ya, Buddha mencoba mencari tahu dan akhirnya mengetahui sebabnya. Ya, menarik ya, memang seperti itu. Mereka yang meditasi, bahkan di zaman modern juga, kalau mereka meditasinya bagus, kadang mereka bisa punya sense begini, ada apa ini? Itu sepertinya ada yang aneh ini. Lalu ketika mereka mencari tahu melalui meditasi, mereka bisa mengetahuinya. Ya, oh ternyata misalkan lagi ada yang ini itu yang melakukan perbuatan tidak baik. Mereka bisa tahu di zaman modern apalagi Buddha, ya. Nah, akhirnya setelah diselidiki oleh Buddha, Buddha mengetahui apa yang sedang terjadi. Lalu Buddha berpikir, sekarang saya tidak akan memberikan izin kepada para dewata yang berasal dari kelompoknya Mara tadi untuk mendapatkan kesempatan turun. Jadi mereka menguasai dari langit itu. Tadi perempuan itu dikendalikan dari langit tubuh-tubuhnya, ya. Nah, jadi Buddha sekarang mencegah supaya para dewa yang menjadi anak buahnya Mara itu tidak bisa turun. Ya. Sesungguhnya dengan memenuhi parami-parami di sepanjang waktu yang sebanyak ini, ya, kan bodhisattva memenuhi parami selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa, Buddha tidak memenuhinya dan memberikan kesempatan kepada para dewata yang berasal dari kelompok dewa Mara untuk turun. Artinya Buddha berusaha supaya Mara itu tidak banyak mengganggu siapapun yang ingin mencapai magga pala dan nibbana, ya. Lalu Buddha pun memancarkan sinar cahaya dari rambut-rambut alisnya, ya. Jadi dia pancarkan sinar cahaya dari rambut alisnya dan kemudian menyebabkan tujuannya adalah untuk mengguncangkan batin perempuan-perempuan yang mabuk tadi, ya. Beliau mempunyai tujuan yang baik, ya, diguncangkan dulu batinnya dan seketika itu ketika cahaya keluar dari ujung rambut alisnya, kegelapan yang sangat pekat terjadi di mana-mana. Perempuan tersebut menjadi ketakutan karena terancam dengan rasa takut terhadap kematian. Mereka takut karena aduh jangan-jangan sebentar lagi saya mati ini gitu. Ya, merasa terancam. Karena rasa takut terhadap kematian tersebut, maka arak di lambung mereka mengurai kata kitab komentar. Jadi alkoholnya mengurai ini. Dan Buddha lenyap di tempat duduknya, berdiri seolah-olah berdiri di puncak gunung Sineru, memancarkan sinar cahayanya dari bulu-bulu di alis. Saat itu menjadi seperti ada 1000 rembulan muncul. Kemudian Buddha memanggil perempuan-perempuan tersebut dan berkata, kalian tidak pantas untuk datang ke hadapanku dengan kelalaian seperti itu, ya, dengan berperilaku yang lalai seperti itu, ya, tidak sadar, ya. Oleh karena mereka yang tidak sadar seperti itu, ya, oleh karena kelalaian atau ketidaksadaran kalianlah para dewata yang berasal dari kelompok Dewa Mara mendapatkan kesempatan untuk turun dan kalian dibuat tertawa, menari, dan lain sebagainya di tempat yang seharusnya tidak ada satu makhluk pun yang tertawa dan lain-lain. Artinya di hadapan Buddha sungguh tidak pantas tertawa dan lain-lain, ya. Sebenarnya jangankan di hadapan Buddha, di hadapan Sangha juga sebenarnya tidak pantas untuk melakukan itu, ya. Nah, saya lanjutkan. Sekarang adalah tepat waktu yang tepat untuk melakukan usaha demi pendinginan api-api raga kalian. Artinya api-api raga dan lain-lain itu nanti saya sebutkan, ya. Raga itu nafsu, ya, nafsu keinginan, kayak termasuk juga nafsu keinginan yang kuat untuk minum arak, untuk mabuk, dan lain sebagainya. Jadi Buddha berkata ini waktu yang tepat untuk mendinginkan api-api tersebut. Lalu Buddha mengucapkan stansa yang ada di slide, tolong ditampilkan. Kenapa ada tawa, kenapa ada kegembiraan ketika ada yang selalu berkobar-kobar? Jadi Buddha memanfaatkan momen tadi untuk mengajarkan dhamma, ya. Tawa karena mabuk tadi, kegembiraan karena mabuk tadi, ya, itu tidak pantas. Karena sesungguhnya ada sesuatu yang selalu berkobar-kobar, itu maksudnya Buddha. Selagi tertutup oleh kegelapan, kenapa kalian tidak mencari penerangan? Demikian kata Buddha. Di dalam stansa tersebut, kegembiraan berarti kesenangan, ya, kayak perempuan tadi mengejar kesenangannya sendiri, minum-minuman arak, ya, alkohol, ya. Jadi ini adalah yang dimaksud, ini dari kitab komentar. Ketika ada yang selalu berkobar-kobar karena 11 macam api yang dimulai dengan nafsu, itu 11 macam apinya ada di bawah. Jadi putu jana, ya, itu di dalam dirinya selalu ada yang berkobar-kobar. Apa yang berkobar-kobar di dalam diri putujana, di dalam diri mereka yang bahkan sebenarnya sotapana juga masih ada sebagian yang berkobar, sakadagami, anagami juga masih ada, hanya arahan tak saja yang sudah tidak ada api yang berkobar-kobar, ya. Nah, 11 macam api yang diajarkan di dalam kitab kita itu raga. Raga itu nafsu. Bisa nafsu terhadap lawan jenis atau nafsu-nafsu apapun yang kuat yang berkaitan dengan ragawi, dengan fisik, ya. Dosa, kebencian, moha, delusi, biadi itu sakit. Sakit itu api, ya. Artinya penderitaan, ya. Jera, usia tua, marana, kematian, soka, kesedihan, paridewa itu ratap tangis, duka itu rasa sakit jasmani, fisik. Domanasa rasa sakit batin, ya, dan upayasa yaitu kepedihan yang sangat mendalam. Itu 11 macam api. Jadi ketika ada yang selalu berkobar-kobar, ya, jadi kayak di dalam diri putujana itu selalu ada yang berkobar-kobar, yaitu 11 macam api tadi, begitu. Kenapa ada kegembiraan? Kenapa masih bergembira juga di dalam samsara ini, ya? Kenapa masih bersenang-senang gitu? Bukankah hal itu hanyalah sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan? Artinya bersenang-senang di dalam siklus kelahiran kembali itu tidak layak untuk dilakukan, ya. Karena di sana selalu ada api itu tadi yang akan membakar dan membuat seseorang itu tidak bisa bahagia. Setelah mengetahui tegaknya perempuan-perempuan tersebut di dalam keyakinan yang tidak goyah, Buddha turun dari puncak gunung Sineru dan duduk di singgasana Buddha di dalam wihara. Dan pada waktu itu Visākhā berkata kepada Buddha, wahai Bhante, arak ini adalah jahat. Karena perempuan-perempuan ini yang seperti itu, yang mabuk-mabukan seperti itu, duduk di hadapan Buddha, seorang Buddha seperti Anda, dan tidak mampu untuk menenangkan sikap-sikap tubuhnya, tidak mampu untuk mengendalikan sikap-sikap tubuhnya bahkan hanya untuk sejenak saja. Itulah mengapa arak itu jahat, kata Visākhā. Setelah berdiri, mereka para perempuan bertepuk tangan lagi dan tertawa lagi, bernyanyi, menari dan lain-lain, ya. Kemudian Buddha berkata seperti yang ada di slide, "Iya, wahai Visākhā, arak ini sungguh jahat. Sesungguhnya banyak makhluk telah mencapai penderitaan dan malapetaka karena arak tersebut." Ya. Ini nasihat Buddha untuk kita semua. Jadi apa? Saya pernah ditanya juga kan, apakah minum-minuman seperti itu? Ya, di samping juga ini adalah pelanggaran sila. Lalu dampak apa yang bisa dirasakan di dalam kehidupan kali ini? Yaitu tadi seperti yang ada di layar, banyak kesulitan malapetaka yang akan dialami oleh mereka yang suka mabuk-mabukan di dalam kehidupan ini. Reputasi buruknya tersebar dan lain sebagainya, ya. Itu yang dirasakan di kehidupan yang terlihat saat ini. Kalau pelanggaran ini menghasilkan kelahiran kembali, maka ya mereka akan terlahir kembali di salah satu dari empat apa ya. Kalaupun mereka lahir sebagai manusia, mereka akan lahir sebagai manusia yang gila. Efeknya seperti itu, karena Anda bayangkan orang yang mabuk itu kan memang sebenarnya seperti orang gila kan, ya. Nah, nanti kalau dia lahir lagi jadi manusia, karma buruk itu tadi itu bisa membuat dia menjadi gila, ya. Nah, akan tetapi wahai Bhante, kata Visākhā, kapankah kejadian ini telah muncul di masa lalu? Artinya di kehidupan yang lampau, ya. Bagaimana kehidupan mereka itu? Ketika ditanyakan demikian, Buddha menguraikan, tolong slide-nya ditampilkan. Yang berikutnya, yang Kumbha Jātaka, tolong ditampilkan. Dengan membawa cerita tentang kehidupan masa lalu yang telah muncul pada perempuan-perempuan tadi, yang pada mabuk-mabukan tadi, serta menguraikannya dengan detail. Tolong next slide ditampilkan. Sebenarnya ceritanya ada di Kumbha Jātaka, ya. Kumbha Jātaka, Anda bisa mencari di sana. Saya spellingnya Kumbha Jātaka itu ya. Kumbha Jātaka. Iya. Sesungguhnya selagi tertutup oleh kegelapan yang dinamakan ketidaktahuan, jadi awijja atau moha itu sering ekspresikan sebagai kegelapan, karena selama masih ada awijja dan moha, Anda tidak akan mampu melihat realitas sesuai dengan melihat nama rupa sesuai dengan realitasnya, ya. Karena moha atau awijja ini seperti kegelapan, ya. Wajar kalau seseorang berada di dalam ruangan yang gelap, dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam ruangan ini. Demikian pula kalau seseorang itu masih diliputi oleh awijja atau moha, maka dia tidak bisa melihat nama dan rupa sesuai dengan realitasnya. Jadi selagi tertutup oleh kegelapan yang dinamakan ketidaktahuan, ya, yang memiliki 8 asas. Sebenarnya ketidaktahuan terhadap 8 hal itu adalah ketidaktahuan tentang masa lalu, masa depan, masa sekarang. Tidak tahu hubungan antara kehidupan lampau dan kehidupan sekarang dan kehidupan depan. Tidak mengetahui 3 masa kehidupan lampau, sekarang dan yang mendatang. Kemudian tidak mengetahui paticca samupada, itu yang dimaksud dengan awijja, ketidaktahuan atau moha. Pada saat seperti itu, kenapa kalian tidak mencari, tidak membuat penerangan yang dinamakan kebijaksanaan, tidak mencari kebijaksanaan, atau artinya tidak memunculkan kebijaksanaan untuk menghancurkan awijja yang dinamakan kegelapan tadi? Itu kata-kata Buddha, ya. Demikian arti stansa ini. Jadi ini nasihat bagi kita semua. Selama kita masih berada di dalam samsara, kita masih akan terus terbakar oleh 11 macam api tadi, ya. Dan siapapun yang masih dikuasai oleh moha atau awijja, maka mereka berada dalam kegelapan. Dan disarankan, diajarkan oleh Buddha, itu adalah saat yang tepat sebenarnya untuk mencari penerangan, dalam arti mencari kebijaksanaan. Nah, mencari kebijaksanaan itu ada banyak cara. Salah satunya sekarang yang Anda lakukan itu juga dalam proses mencari kebijaksanaan. Karena kan kebijaksanaan itu bisa didapat melalui 3 cara, ya. Sutamayapanya, melalui mendengar seperti saat ini Anda mendapatkan kebijaksanaan. Cintamayapanya, kebijaksanaan yang bisa Anda dapatkan dengan cara merenung, berpikir, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah bhavanamayapanya, kebijaksanaan yang bisa Anda dapatkan dari meditasi. Ya, nah, Anda mendengarkan kelas Pariyatti Sāsana ini juga dalam proses mencari penerangan atau kebijaksanaan. Itu stansa yang pertama. Di akhir dari wejangan, 500 perempuan tadi pun bertegak di atas buah yang sedang memasuki arus, artinya mereka semua menjadi sotapana. Demikianlah cerita tentang sahabat-sahabat Visākhā yang merupakan cerita yang pertama, ya. Jarawaka, sekarang stansa yang kedua. Lihatlah tubuh yang dihiasi yang merupakan tumpukan luka, terdiri dari 300 tulang yang terkena penyakit dan dipikirkan oleh banyak orang yang tidak memiliki stabilitas atau kekekalan. Ya, jadi stansa ini tentang mengajarkan kepada kita untuk tidak terikat pada tubuh jasmani ini, ya. Baik kita sendiri, jangan sampai kita terikat pada tubuh jasmani ini, juga Anda juga tidak terikat, melekat kepada tubuh jasmani pasangan Anda atau lawan jenis Anda atau siapapun orang di luar diri Anda, ya. Nah, Buddha menyampaikan dhamma di sana ini saat beliau sedang tinggal di Veḷuvana dengan mengacu kepada Sirimā. Anda tahu nggak cara membacanya? Kalau ada huruf vokal seperti itu, I itu kan tidak ada garis bar di atasnya, ya. A-nya kan ada, kan? Kalau ada huruf vokal seperti itu yang tidak ada garisnya, Anda membacanya singkat, kayak satu ketukan aja. Jadi itu bisa membacanya Sirimā, 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 kan? Sehingga kadang disingkat menjadi Sri, Sirimā, ya. Jadi ini Sirimā, A-nya panjang. Jadi Sirimā. Tapi kita di Indonesia nggak familiar, ya, dengan cara baca seperti itu, ya. Jadi kadang kita bacanya Sirimā. Harusnya Sirimā. Gitu, ya. Saya pun kadang juga Sirimā gitu. Ya. Diceritakan bahwa Sirimā ini adalah seorang pelacur yang sangat cantik. Ya, ini menarik, ini menarik. Sehingga tadi pagi saya sempat harus melakukan research kilat tentang pelacuran di dalam ajaran Buddha. Ya, saya nggak tahu apakah saya punya waktu untuk ini. Ya. Jadi Sirimā ini pelacur yang sangat terkenal di zaman Buddha. Ya, beliau pelacur yang cantik ini hidup di kota Rājagaha, ya. Iya, mungkin satu hari nanti kalau ada waktu saya pengen menulis sih tentang fenomena pelacuran menurut agama Buddha itu, karena menarik sih kayaknya sih. Menarik, ada banyak hal yang mungkin masih kadang orang memandang secara keliru juga tentang pelacur begitu, ya. Saya tidak sedang memuji pelacur loh ini. Ya, saya ingin menyampaikan apa ya, kebenarannya gitu menurut ajaran Buddha itu seperti apa. Jadi diceritakan bahwa Sirimā ini adalah seorang pelacur di kota Rājagaha dalam satu tahun atau satu musim hujan, satu, karena kata-katanya wasa, V-A-S-S-A. Saya tidak tahu apakah wasa ini artinya bisa tahun. Kalau waso berarti satu tahun, atau bisa berarti musim hujan, atau bisa berarti hujan. Anda mengenalkan sekarang saya ini dalam masa wasa, kan? Ya, wasa gitu. Jadi karena saya selama musim hujan ini sebenarnya harus mengundurkan diri, harus retret gitu, ya. Tapi dengan beberapa kelonggaran lah, kalau mengajarkan dhamma seperti ini tidak apa-apa gitu. Nah, dalam satu wasa, saya tidak tahu apakah wasa di sini itu merujuk pada satu tahun atau satu musim hujan saja, karena kalau satu musim hujan saja berarti hanya 3 bulan musim hujan gitu, ya. Jadi Sirimā ini menyinggung seorang upasika yang bernama Uttarā, yang adalah seorang istri dari seorang miliuner yang bernama Sumana dan Uttarā, ya. Seorang istri dari seorang miliuner yang bernama Sumana. Uttarā ini adalah Dia sendiri juga putri dari orang kaya, putri dari seorang miliuner yang bernama Puṇṇaka. Jadi suami dia miliuner, ayah dia juga miliuner, Uttarā, ya. Karena ingin berdamai, jadi Sirimā tadi melakukan kesalahan pada Uttarā, dan karena ingin berdamai dengan Uttarā, Sirimā memohon Buddha yang telah selesai makan pada waktu itu, ya, bersama dengan Bhikkhu Sangha sedang sudah selesai makan di rumah Uttarā. Sirimā memohon kepada Buddha untuk memaafkan perilakunya, ya. Jadi walaupun dia pelacur, dia juga mempunyai sifat kemanusiaan seperti itu, ya. Setelah mendengarkan apresiasi Buddha di hari itu atas makanan yang telah dipersembahkan, artinya ya kewajiban bagi seorang bhikkhu setelah menerima persembahan makanan dari umat adalah memberikan apresiasi. Bisa berupa dhammatok singkat, bisa berupa atau berupa pembacaan parita seperti yang di Indonesia sering dipraktekkan, begitu. Jadi setelah memberikan atau mendengarkan apresiasi dari Buddha yang terhadap makanan yang telah dipersembahkan, tolong slide-nya ditampilkan. Ya, next. Yang seseorang harus menaklukkan kemarahan. Yang ini. Ya. Iya, itu ya. Seseorang harus menaklukkan kemarahan dengan tanpa kemarahan. Seseorang harus menaklukkan sifat yang tidak baik dengan kebaikan. Seseorang harus menaklukkan kekikiran dengan dana. Dusta, seseorang harus menaklukkan dusta dengan kebenaran. Jadi ini apresiasi yang diberikan oleh Buddha. Tapi sebelum saya menyampaikan materinya lebih lanjut, tadi saya sempat menyinggung bahwa fenomena pelacur di dalam ajaran Buddha ini sungguh menarik, ya. Karena apa? Karena di salah satu teks Kurudhamma Jātaka, Kurudhamma Kurudhamma Dhamma, ya, Kurudhamma Jātaka, ya. Itu di sana ada kata-kata yang kira-kira seperti ini, bahwa para pelacur di kota Kuru adalah para perempuan yang mampu menjaga silanya. Ya, menarik kan? Ya, itulah mengapa tadi pagi sebenarnya saya sempat melakukan research cepat-cepatan begitu untuk mengetahui tentang atau mendapatkan informasi lebih jauh dari pelacur atau pelacuran, begitu. Jadi ada kalimat begitu bahwa pelacur mampu menjaga sila, karena kadang orang berpikir bahwa pelacuran itu melanggar sila, kan? Ya, tapi ternyata sebenarnya tidak. Bisa iya, bisa tidak. Ada kriteria-kriterianya yang mungkin nanti di sesi tanya jawab bisa saya sampaikan kalau ada yang memerlukannya, ya. Jadi begitu di kota Kuru di Jataka tadi semuanya menjalankan sila dengan tekun, begitu. Ya, oke, saya lanjutkan dulu saja. Nah, ketika Buddha menyampaikan stansa yang ada di layar tadi, seseorang harus menaklukkan kemarahan dengan tanpa kemarahan, ya. Di akhir dari stansa tadi, Sirimā mencapai buah sotapati atau menjadi seorang sotapana, ya. Jadi itu adalah cerita ringkasnya, tapi cerita detailnya akan dijelaskan hanya di dalam stansa tentang apresiasi di kelompok stansa tentang kemarahan. Jadi di Dhammapada di kelompok stansa yang ke-17 cerita tentang Sirimā secara detail disampaikan. Sekarang, ya, setelah mencapai buah sotapati tadi, setelah menjadi sotapana, Sirimā si pelacur mengundang Buddha ke rumah, memberikan mahadana di hari berikutnya, dan mempersembahkan 8 set makanan kepada sangha. 8 set itu kayak 8 tiket. Jadi Sirimā setiap hari mempersembahkan 8 tiket. Artinya mengundang 8 bhikkhu siapapun untuk datang ke rumah Sirimā untuk menerima persembahan dana dari Sirimā, ya. Nah, sejak saat itu ada 8 bhikkhu yang selalu pergi ke rumah Sirimā. Sirimā memenuhi mangkuk untuk mengumpulkan makanan derma bagi 8 bhikkhu atau rahib laki-laki tersebut setelah berkata seperti ini. silahkan menerima minyak samin, silahkan mengambil susunya, dan lain sebagainya. Jadi dia dengan ramah melayani para bikunya, para biku tadi. Setiap hari dia mempersembahkan pindapatta dengan pengeluaran sebanyak 16 kahapana, 16 koin nilai mata uang di zaman India Buddha dulu. Pada suatu hari, satu orang rahib laki-laki atau satu orang biku setelah makan di rumah Sirimā pergi ke satu wihara yang berjarak 3 yojana, ya. Kemudian di petang hari ketika dia sedang melayani para tera atau para sesepuh, mereka bertanya kepada biku muda tadi yang sedang duduk, "Wahai teman, kamu datang tadi pagi setelah makan di mana?" gitu. Dia menjawab, "Saya telah makan, menerima persembahan tadi, makanan berupa tiket tadi, 8 tiket tadi, ya, dari seorang upasika yang bernama Sirimā." Terus para sesepuh berkata, "Wahai teman, apakah dia memberikan makanan dengan membuat wajahnya dan suasana menawan hati?" Gitu. Kemudian biku yang tadi berkata, "Tidaklah mungkin untuk menjelaskan kualitas makanan Sirimā. Dia memberikannya dengan membuatnya menjadi sangat lesat, jadi mempersembahkan makanan yang sangat lesat, ya. Apa yang dia berikan untuk satu biku sebenarnya cukup bahkan untuk 4 biku, ya. Jadi sangat mewah begitu. Selain itu penampilan dia jauh lebih superior dibandingkan perempuan-perempuan yang lain. Sesungguhnya perempuan tersebut memiliki wajah yang begini dan begitu." Jadi biku ini mendeskripsikan kecantikan Sirimā, ya. Rahib laki-laki tersebut setelah menjelaskan kualitas fisik dari Sirimā yang cantik tadi, kebetulan di sana ada biku muda yang mendengarkannya, ya. Setelah mendengarkan kualitas Sirimā tadi, biku muda ini membangkitkan cinta. Jadi cinta, dia langsung jatuh cinta pada Sirimā padahal belum melihatnya. Ya, itu kekuatan suara itu dan kekuatan imajinasi. Ya. Saya pernah dulu salah satu penceramah Dhamma mengatakan, "Lihatlah laki-laki kalau melihat perempuan," gitu. Ya. Matanya hanya melihat wajah perempuan tadi, tapi pikirannya seolah-olah sudah melihat keseluruhan tubuhnya. Ada seorang Dhamma preacher mengatakan seperti itu. Jadi kilesa itu, khayalan-khayalan, imajinasi-imajinasi itu bisa seperti itu. Dan repotnya adalah mereka yang tidak terampil terjebak dalam khayalan-khayalan mereka, imajinasi-imajinasi mereka, ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi biku muda tadi ketika mendengar cerita temannya langsung jatuh cinta, ya. Lalu dia berkata, "Saya harus pergi untuk melihat Sirimā." Dan dia bertanya kepada rahib laki-laki yang hidup bergantung pada Sirimā, artinya rahib laki-laki yang tadi bercerita tentang kualitas Sirimā, ya. Dan setelah mendengar jawaban dari rahib laki-laki tadi, ya, dia berkata, "Wahai teman, biku muda yang bercerita tentang kualitas Sirimā tadi menyarankan pada biku yang jatuh cinta seperti ini, wahai teman Awuso, besok setelah bertindaklah seolah-olah kamu adalah biku yang senior. Terus datang ke rumah Sirimā, ya. Pasti di sana kamu akan mendapatkan makanan." Itu yang 8 set tadi, 8 tiket tadi. Dan setelah mendapatkan arahan seperti itu, biku muda yang lagi dilanda cinta tadi mengambil patta dan jubah seketika itu juga, lalu pergi pagi-pagi sekali, ya, ketika mentari terbit. Setelah memasuki rumah dan menerima tiket untuk makanan derma, dia berdiri di rumah Sirimā dengan sikap seolah-olah dia adalah sesepuh sangga atau biku yang senior. Akan tetapi sayang, sungguh disayang, pada hari sebelumnya ada seorang rahib laki-laki tertentu yang pergi setelah makan, ya. Dan persis di saat kepergian dia, ya, setelah satu biku ini pergi, satu penyakit muncul di tubuh Sirimā, artinya Sirimā jatuh sakit. Ya, itulah mengapa Sirimā kemudian karena dia sakit, dia melepaskan semua perhiasannya dan tidak berdandan pada waktu biku yang jatuh cinta tadi ke rumahnya Sirimā. Nggak berhias, nggak memakai perhiasan, emas dan lain sebagainya, tidak berdandan, dan dia hanya berbaring di tempat tidur. Pada waktu itu para pembantu Sirimā melihat para rahib laki-laki yang telah datang setelah mendapatkan tiket makanan, dan kemudian mereka menginformasikannya kepada Sirimā. Karena Sirimā tidak mampu untuk melayani seperti biasanya, ya, dia tidak mampu mengambil patak mangkok untuk mengumpulkan makanan derma dengan tangan Sirimā sendiri, tidak mampu mempersilahkan para biku untuk duduk, ya. Maka Sirimā hanya memerintah para pembantunya dengan berkata, "Wahai ibu-ibu, ambillah patak-patak tersebut atau mangkok untuk mengumpulkan makanan derma, persilahkan dia untuk mereka para bante untuk duduk, kemudian sajikanlah bubur, ya, mohon mereka persembahkanlah bubur, ya, bubur nasi, dan berikanlah daging yang manis. Pada saat waktu makan tiba, ya, penuhilah patak-patak tersebut dan kemudian persembahkanlah kepada para bante." Para pembantu Sirimā melakukan apa yang diperintahkannya, dan setelah dikerjakan dia menginformasikannya kepada Sirimā. Kemudian Sirimā berkata kepada para pembantunya, "Tolong pegang tubuh saya dan tuntunlah saya. Wahai ibu-ibu, saya akan menemui para bante untuk memberikan penghormatan." Sirimā dipegang oleh mereka dan dituntun ke hadapan para rahib laki-laki tersebut. Lalu Sirimā memberikan penghormatan kepada para biku dengan tubuh yang gemetaran. Setelah melihat Sirimā, rahib laki-laki yang jatuh cinta tersebut berpikir, "Pada saat sakit seperti itu, perempuan ini memiliki wajah yang cantik sedemikian rupa." Ini namanya cinta itu kayak gitu. Sakit aja cantik gitu. Saya kadang malu juga mau ngomong gini juga loh. Nanti dikira saya lagi yang ini. Lalu apalagi kalau tidak sakit, ya pasti cantiknya akan melebihi ini gitu. Kata-katanya seperti ini, ketika tidak sakit, wajah cantik yang seperti apa ya yang dia miliki, apalagi kalau dihiasi dengan segala jenis perhiasan. Jadi dia berimajinasi seperti itu gitu. Nah, pada waktu itu tolong ditampilkan slide-nya. Pada waktu itu kotoran batin yang telah diakumulasi selama berpuluh-puluh juta tahun, ini bukan juga salah, berpuluh-puluh juta tahun berlangsung pada rahib laki-laki tersebut. Artinya pada waktu itu kotoran batin yang sudah diakumulasi selama berpuluh-puluh juta tahun tiba-tiba muncul ke permukaan arus pikiran dia, itu maksudnya ya. Nah, jadi ini juga informasi yang bagus bahwa kotoran batin kita ya itu sudah terakumulasi untuk waktu yang lama. Ya, di sini disebutkan berpuluh-puluh juta, tetapi seharusnya sudah untuk waktu yang bahkan jutaan tahun, kemudian mungkin juga miliaran tahun. Tapi sebentar, mungkin ada terjemahan yang keliru. Aṭṭhakathā itu tolong slide-nya ditampilkan. Aṭṭhakathā aneka wasa koti sanicito, itu aneka wasa koti sanicito. Aneka wasa itu artinya adalah berat bertahun-tahun. Oh, beraneka koti berarti koti itu 10 juta. Satu koti itu 10 juta, di sana beraneka koti berarti banyak koti. Ya, berarti menerjemahkannya sebagai berpuluh-puluh juta tahun juga keliru sih harusnya sih. Yang benar harusnya beraneka koti. Beraneka koti, koti itu 10 juta. Satu koti itu 10 juta. Jadi beraneka koti ya. Jadi bisa 1 miliar tahun ya. Bisa juga 1 triliun tahun. ya. Jadi kita mempunyai kilesa-kilesa yang sudah terakumulasi itu sejak waktu yang lama sekali seperti itu. Ya, oleh karena itu kita benar-benar harus berhati-hati terhadap kilesa-kilesa tersebut. Saya lanjutkan. Dia yang telah jadi bodoh tidak sanggup untuk makan makanan, si biku muda tadi. Setelah mengambil pata, dia pulang ke wihara, menutup pata, meletakkannya di satu sisi, dan dia hanya berbaring di tempat tidur saja dengan alas jubahnya, membentangkan jubah dan membayangkan wajah Sirimā. Pada waktu itu seorang biku yang menjadi sahabatnya memintanya untuk makan tapi gagal. Dia memutus makanannya, artinya tidak mau makan sama sekali, kayak anak kecil gitu. Ya, lagi dilanja cinta kan, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Di petang hari, pada hari itu juga Sirimā meninggal dunia. Ya, raja mengirimkan pesan kepada Buddha seperti ini, wahai Bhante, adik perempuan Jiwaka. Jadi Sirimā ini adik perempuannya Jiwaka, dokter yang merawat Buddha yang telah meninggal dunia. Setelah mendengar itu, Buddha mengirimkan pesan pada raja. Tidak ada kremasi untuk Sirimā, jangan dikremasi. Baringkanlah dan jagalah mayat dia di pekuburan dengan cara apapun sehingga burung-burung gagak, anjing-anjing, dan lain-lain tidak memangsanya. Raja pun melaksanakan perintah Buddha tersebut. 3 hari pun telah berlalu. Di hari yang keempat, tubuh jasmani Sirimā membengkak, mayatnya membengkak. Cacing belatung mengalir keluar dari 9 lubang tubuh Sirimā. Raja membunyikan gendang di seluruh kota dan menginformasikan seperti ini. Ada denda sebesar 8 kahak panak, ya, denda uang 8 kahak panak bagi siapapun penduduk kota ini yang tidak datang untuk melihat Sirimā, tidak datang untuk melihat mayat Sirimā, kecuali anak-anak yang menjaga rumah. Jadi semua penduduk kota diwajibkan untuk datang melihat mayat Sirimā. Lalu raja mengirimkan pesan kepada Buddha, mohon Bhikkhu Sangha yang dipimpin oleh Buddha bersedia untuk datang guna melihat Sirimā. Buddha menginformasikan kepada para bhikkhu, mari para bhikkhu, kita akan pergi untuk melihat Sirimā. Biku muda yang jatuh cinta tadi, yang nggak mau makan tadi dan hanya mau berbaring di kuti, ya, sesungguhnya dia selama 4 hari itu hanya berada di dalam kamar dan tidak mendengar kematian Sirimā. Ya, makanan di patak dia sudah menjadi busuk, noda-noda muncul di patak dia, mangkok untuk mengumpulkan makanan derma. Kemudian biku yang merupakan sahabatnya menemui dia dan berkata, wahai teman, Buddha pergi untuk melihat Sirimā. Dia bangkit dengan tergesa-gesa persis ketika kata Sirimā dikatakan dan dia berkata, kamu berkata apa? Diulangi lagi, Buddha pergi untuk melihat Sirimā. Apakah kamu juga akan pergi? Dan langsung, iya dong. Nggak ada dongnya. Bahasa Pali nggak tahu dong itu. Saya akan pergi. Dia meninggalkan makanannya, mencuci pataknya dan memasukkannya ke dalam tas patak, ya, patak itu ada tasnya gitu. Lalu dia pergi bersama dengan Bhikkhu Sangha. Buddha yang diikuti oleh Bhikkhu Sangha berdiri di satu sisi, Bhikkhuni Sangha dan kumpulan umat, upasaka dan upasika berdiri di sisi yang berbeda. Buddha bertanya kepada raja, wahai Maharaja, siapakah perempuan ini? Dijawab, wahai Bhante, dia adalah adik perempuan Jiwaka yang bernama Sirimā. Ini Sirimā, kata Buddha. Iya, wahai Bhante. Kalau begitu, tolong tabuh genderang ke seluruh kota dengan pengumuman seperti ini. Silahkan ambil Sirimā dengan memberikan 1000 mata uang. Dan raja melaksanakan seperti itu. Break sebentar. Pelacur itu bahasa Palinya Ghanika. Ghanika itu gana, tulisan G, A, panjang, N, di bawahnya ada titiknya, dan A itu bisa berarti 2. Satu bisa berarti crowd, orang-orang banyak, begitu. Satu bisa berarti amount, nilai, harga tertentu, uang dengan harga dengan nilai tertentu. Jadi ganika yang diterjemahkan sebagai pelacur itu memiliki dua arti. Satu, ganika adalah berarti perempuan yang dimiliki oleh banyak orang. Ya. Kemudian arti kedua adalah perempuan yang memiliki harga tertentu. Jadi itu artinya, tapi kita biasa terjemahkan sebagai pelacur. Nah, jadi pengumumannya dibuat seperti ini, kan dia kan pelacur. Tadinya orang seluruh kota itu berebutan itu untuk bertemu dengan Sirimā dengan mengeluarkan uang tertentu kan. Nah, saat ini dibuat pengumuman, ayo bagi mereka yang ingin mendapatkan Sirimā silahkan mendapatkannya dengan membayar 1000 mata uang. Dan setelah diumumkan seperti itu tidak ada satu orang pun ya yang mau membayarnya gitu. Lalu raja menginformasikan kepada Buddha, wahai Bhante, mereka tidak mau mengambilnya. Kemudian Buddha berkata, kalau begitu wahai Maharaja, tolong turunkan harganya. Raja meminta orang-orangnya menabuh genderang dan mengumumkan, silahkan mengambil Sirimā dengan memberikan 500 mata uang. Tetap saja tidak ada orang yang mau dan pengumuman itu berlangsung lagi dan lagi dengan harga yang selalu diturunkan. Dari yang tadi 500 diturunkan jadi 250, tetap tidak ada yang mau. Kemudian 200 tidak ada yang mau, 150, 25, 10, 5 sampai hanya 1 kahapana saja. Setengah kahapana, bahkan hanya koin receh pun tetap tidak ada yang mau untuk mengambil Sirimā ya. Lalu Buddha meminta raja untuk mengumumkan, oke, sekarang silahkan ambil gratis. Ya, si pelacur terkenal di kota tadi, silahkan siapapun yang menginginkannya ambil dengan gratis. Dan tetap saja tidak ada yang mau mengambilnya. Dan raja menginformasikan kepada Buddha, wahai Bhante, walaupun gratis tetap tidak ada yang mau mengambilnya. Lalu Buddha berkata seperti yang ada di slide, wahai para rahib laki-laki, lihatlah perempuan yang disayangi masyarakat ini. Ya. Satu hari sebelumnya, orang-orang di kota ini juga mendapatkannya setelah memberikan 1000 keping uang. Ya, membayar 1000. Ya. Sekarang gratis dan tidak ada satu orang pun yang mengambilnya. Wajah yang cantik sedemikian rupa telah mencapai kehancuran dan kejatuhan. Wahai para rahib laki-laki, lihatlah tubuh yang telah meninggal dunia tersebut. Lalu Buddha menyampaikan stansa ini, tolong ditampilkan ya. Lihatlah tubuh yang dihiasi, yang merupakan tumpukan luka, terdiri dari 300 tulang, yang terkena penyakit dan dipikirkan oleh banyak orang, yang tidak memiliki stabilitas atau kekekalan ini. Ya, jadi lihat, ini juga perenungan bagi kita yang masih membangga-banggakan tubuh jasmani kita ya. Ingat pada suatu hari nanti tubuh jasmani ini akan menjadi mayat seperti cerita ini. Juga ini juga satu reminder bagi siapapun yang masih melekat pada kecantikan orang lain, pada kegantengan orang lain. Lihat pada suatu hari nanti tubuh itu tidak ada harganya. Bahkan diberikan gratis pun tidak ada yang mau menerimanya. Mungkin tidak mau juga, tidak ada yang mau menyentuhnya juga ya. Nah, saya lanjutkan. Di dalam stansa tersebut, arti dari yang dihiasi adalah yang diperindah, yang dihias dengan kain, perhiasan-perhiasan, kalung-kalung bunga, lak-lek ya. Itu kayak warna merah marun itulah ya. Mungkin untuk ini ya, bedak begitu ya, dan lain-lain. Tubuh artinya tubuh jasmani yang tersusun dari anggota tubuh yang mayor dan yang minor, yang panjang dan lain-lain di tempat yang seharusnya panjang ya, dan lain-lain. Itu definisi saja ya. Yang merupakan tumpukan luka artinya yang merupakan sebuah tumpukan yang terdiri dari luka-luka dalam bentuk 9 jenis luka di permukaan. Jadi tubuh jasmani ini di dalamnya itu sesungguhnya penuh dengan luka. Ya, dari tadi Anda sudah berapa kali mendengar 9 jenis luka di permukaan atau 9 jenis lubang gitu ya. Jadi setiap manusia itu mempunyai 9 lubang ya. Di dalam tradisi spiritual Jawa juga begitu. Dulu ketika saya melatih kebatinan gitu, praktek-praktek spiritual asli Jawa gitu. Salah satu praktek saya adalah nutupi babahan wosongo, menutup 9 lubang, 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut, dan dilanjutkan sendiri. Oke, yang terdiri dari 300 tulang berarti yang terdiri dari 300 tulang. Yang terkena penyakit berarti yang senantiasa terkena penyakit karena keadaannya yang harus dijaga dengan sikap-sikap tubuh dan lain-lain di setiap waktu. Artinya kadang Anda duduk terlalu lama, lalu pinggang Anda sakit, Anda harus bergeser, bergerak, atau pindah sikap dari duduk jadi berdiri gitu. Kalau Anda berdiri lama, kakinya sakit, maka Anda harus berubah sikap tubuhnya, mungkin berjalan atau duduk lagi, dan seterusnya. Yang dipikirkan oleh banyak orang berarti yang dipikirkan dalam banyak cara oleh masyarakat umum, yang dikagumi oleh orang-orang, ya, yang orang-orang pengen mempercantik diri ya dengan berbagai cara. Dia harus memikirkan cara bagaimana supaya dirinya sendiri bisa menjadi orang yang menarik di mata orang lain dan lain sebagainya. Yang tidak memiliki stabilitas dan kekekalan berarti yang tidak memiliki keadaan yang stabil atau stabilitas. Jadi memang tubuh tersebut tunduk pada kehancuran, keadaan cerai-berai dan kerusakan. Ya, jadi ini juga berlaku pada tubuh kita. Tubuh kita tunduk pada hukum, satu hari nanti harus hancur. Ya, keriput dulu terus hancur. Ini kayak saya nih, keriput udah. Ya, siapapun ya, satu hari nanti harus hancur dan rusak. Demikian arti stansa ini. Di akhir dari wejangan terjadi penembusan dhamma pada 84.000 makhluk. Rahib laki-laki tersebut yang jatuh cinta tadi jadi seorang sotapana. Demikianlah cerita tentang Sirimā yang merupakan cerita yang kedua. Ada sedikit tambahan yang saya dapatkan dari Aṭṭhakathā Saṃyutta Nikāya. Informasi tambahan, Sirimā adalah putri dari Salawati ya, dan dia ini menggantikan posisi ibunya sebagai pelacur. Jadi ibunya pun juga dulunya adalah seorang pelacur. Setelah meninggal dunia, Sirimā lahir di alam Dewa Yama sebagai istri dari Dewa Suyāma ya. Nah, jadi menarik ya ketika Buddha sedang berbicara pada para bhikkhu ya. Ini informasi dari Saṃyutta Nikāya, bukan dari Dhammapada. Jadi dikatakan bahwa ketika Buddha sedang berbicara pada para bhikkhu di hari kremasi Sirimā tadi, sesungguhnya Sirimā yang sudah lahir jadi dewa tadi hadir di tempat itu. Ya. Sirimā hadir di sana bersama dengan 500 kereta surgawi. Ya, ketika Buddha sedang menyampaikan Kāyavicchandanika Sutta, Sirimā menjadi seorang anagami. Ya, jadi pelacur akhirnya jadi anagami. Ya, jadi kita tidak boleh memandang rendah ya pelacur, tapi dengan syarat-syarat tertentu, karena ada pelacur yang melanggar sila ketiga, ada yang tidak. Sirimā tidak melanggar sila ketiga. Ya. Nah, demikian materi kelas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kebajikan yang sudah Anda tanam selama 1 jam ini salah satunya bisa menjadi paccaya ya, kondisi penopang pendukung untuk pencapaian magga, pala dan nibbana. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bhante atas Dhamma Desana yang telah dibabarkan kepada kami semua pada pagi hari ini. Semoga kami semua bisa mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma pada pagi hari ini. Selanjutnya, Kalanamita, kita semua akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kami akan bacakan tata tertib sesi tanya jawab ini. Tata tertib sesi tanya jawab. Silahkan mengacungkan tangan bagi Kalanamita yang hadir di Dhammasala DBS. Sedangkan bagi Kalanamita yang bergabung secara online, pertanyaan hanya dapat diajukan bagi yang telah bergabung melalui aplikasi Zoom, di mana Anda dapat klik tanda raise hand. Tim DBS akan menentukan siapa yang akan mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah dan disampaikan dengan singkat namun jelas. Untuk memberikan kesempatan bertanya bagi penanya yang lain, diharapkan agar setiap penanya bertanya satu pertanyaan terlebih dahulu. Bagi peserta yang di Zoom yang diperbolehkan untuk bertanya akan di-unmute oleh host. Penanya via Zoom harap memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum jika tidak semua penanya mendapatkan kesempatan bertanya. Baiklah Kalimita, kami mempersilahkan Kalimita yang ingin bertanya untuk mengacungkan tangan. Oke. Kepada dipersilakan. Wandami Bante Sukihoto, Bante boleh mohon dijelaskan mengenai fenomena pelacuran dari sisi pandang Buddhisme, karena kan tadi Bante sempat menyebutkan bahwa belum tentu orang yang bekerja sebagai pelacur itu melanggar sila, sedangkan kebanyakan mayoritas masyarakat itu berpandangan bahwa itu merupakan perzinahan dan dipandang sebelah mata. Terima kasih Bante. Iya, memang saya tadi pagi juga sempat berpikir bahwa ini saya kan belum melakukan studi yang mendalam ya. Jadi terhadap masalah yang mungkin bagi banyak kalangan adalah topik yang sensitif ya. Jadi tapi memang saya mendapatkan kesan ada perbedaan treatment antara Buddhism dan non-Buddhism. Non-Buddhism menganggap bahwa itu sebagai, maaf ya ini kalau saya salah ya, sampah masyarakat dan lain sebagainya ya. Tetapi di dalam Buddhism sejauh yang saya tahu tidak ada anggapan yang seperti itu. Itulah mengapa Sirimā bisa jadi Sotapanna tadi. Dalam status dia masih sebenarnya berstatus sebagai pelacur tadi ketika selesai mendengarkan satu stansa dari Buddha tadi ya, kan langsung beliau jadi Sotapanna ya. Dan itu tentu tidak akan dan kita tidak mendapatkan juga informasi atau statement dari Aṭṭhakathā atau kitab komentar yang mengatakan bahwa Sirimā telah melakukan pelanggaran sila yang ketiga, itu tidak ada ya. Dan itulah mengapa tadi pagi jam 6 itu saya sempat research secara kilat, tapi saya tidak berani mengatakan bahwa research saya itu sudah sempurna ya. Saya hanya mencoba untuk mencari berbagai informasi tentang apakah pelacuran ini melanggar sila ketiga atau tidak. Tapi sebenarnya saya tahu ini topik yang menarik, kalau dibuat dalam satu tulisan, satu buku bisa. Saya yakin banyak informasi yang bisa kita gali dari kitab komentar tentang pelacuran itu ya. Tapi saya nggak janji untuk membuatnya karena fokus saya saat ini kan menerjemahkan Majjhima Nikāya dan Saṃyutta Nikāya kan ya. Tapi ini topik menarik. Nah, pertama akan saya sampaikan dulu kesalahkaprahan bahkan yang terjadi di kalangan Buddhis, karena saya pernah mendengar salah satu Kurudhamma mengatakan pelanggaran sila atau sila yang ketiga itu bukan perzinahan. Jadi dia menerjemahkan kamesu mica cara, mica itu salah, cara itu perilaku, kamesu terhadap atau di dalam kama, kama itu kenikmatan-kenikmatan indriawi gitu. Jadi perilaku yang menikmati kenikmatan-kenikmatan indriawi secara salah itu adalah pelanggaran sila yang ketiga. Dan dia memberikan contoh, kalau Anda menonton drakor dan Anda menikmati, maka Anda melanggar sila ketiga melalui telinga, melalui mata. Karena telinga dan mata itu adalah indria-indria, kenikmatan-kenikmatan indria. That is completely or totally wrong. Enggak benar. Kamesu micacara itu adalah memang kalau saya menerjemahkan perilaku yang tidak senonoh dalam hal kenikmatan indriawi. Tetapi kitab komentar menjelaskan kamesu micacara itu sebagai meduna sama cara. Meduna sama cara itu adalah aktivitas yang berkaitan dengan meduna. Meduna itu adalah hubungan seksual. Ya. Jadi sila ketiga itu diterjemahkan lebih tepat adalah perzinahan, dan itu hanya berkaitan dengan hubungan seksual yang tidak benar, yang melanggar. Nah sekarang apa? Saya akan jelaskan dulu ya tentang sila yang ketiga dulu ya. Nah, karakteristik dari perzinahan itu adalah, kalau di dalam kitab kita itu adalah cetana atau niat kehendak yang ingin melakukan hubungan seksual dengan objek-objek yang terlarang. Jadi ini ada istilah teknisnya, agamaniyadhana itu kalau tidak salah bahasa Palinya. Agamaniyadhana itu artinya objek yang seharusnya tidak didatangi, atau objek yang terlarang lah. Ya, ada objek-objek yang terlarang yang apabila ini dilanggar maka orang tersebut ada objek-objek yang terlarang yang apabila seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan objek yang terlarang ini, maka dia sudah melanggar sila yang ketiga. Ya. Nah, objek yang terlarang itu sebentar, karakteristiknya kan tadi niat atau kehendak dengan motif untuk melakukan hubungan seks itu. Aksadama adipaya itu artinya ya simply memang hubungan seksual begitu. Ya. Nah, wilayah yang terlarang tadi agama niyadhana itu ada, kalau perempuan ada 20. Ya, ada 20 jenis perempuan yang merupakan objek yang terlarang sehingga ini tidak boleh disentuh oleh laki-laki. Artinya seorang laki-laki kalau melakukan hubungan seksual dengan 20 objek yang terlarang tadi, maka dia melanggar sila yang ketiga. Nah, 20 objek yang terlarang dibagi dua kelompok, yaitu 10 wanita yang sudah menikah. Jadi kalau laki-laki melakukan hubungan seks dengan 10 jenis perempuan yang sudah menikah, maka bisa dipastikan dia melakukan pelanggaran yang sila ketiga. Dan 10 perempuan lagi yang lain yang berada di dalam perlindungan orang lain, dilindungi ibunya, dilindungi ayahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, dan lain sebagainya itu. Ya, jadi ada 20 macam perempuan ini adalah objek yang terlarang. Nah, saya itu tadi pagi sempat mencari, lalu kalau itu tadi kan laki-laki yang melanggar ya. Kalau perempuan melanggar sila ketiganya bagaimana? Ya, perempuan melanggar sila ketiganya adalah dari 10 jenis suami yang sudah beristri, kebalikannya ya. Dan ada 2 jenis suami lagi, yaitu laki-laki yang beristri sudah jelas itu adalah objek yang terlarang bagi seorang perempuan. Kemudian yang ke-11 adalah laki-laki yang sudah bertunangan, dan yang ke-12 adalah laki-laki yang sedang dihukum. Artinya begini, kalau di dalam penjelasannya itu, laki-laki yang sedang dihukum itu adalah laki-laki yang apabila diambil oleh seorang perempuan, maka perempuan ini akan didenda oleh raja. Jadi kalau si perempuan itu melakukan dengan laki-laki ini, maka dia melanggar sila yang ketiga ya. Nah, jadi itu adalah tentang sila yang ketiga ya. Kalau Anda ingin tahu, Anda bisa membaca manual Abhidhamma jilid bab ke-5 ya, di bagian Kamesumi Cacara. Seharusnya di sana sudah banyak informasi yang lengkap ya. Nah, tadi ditanyakan kemudian tentang pelacuran, tentang pelacur. Seorang perempuan dikatakan melanggar sila yang ketiga ya, kalau seharusnya kalau dia melakukannya dengan laki-laki yang sudah beristri ya, atau dengan laki-laki yang sudah bertunangan, mempunyai tunangan, dan juga laki-laki yang sedang dalam hukuman raja tadi ya, 12 jenis laki-laki, maka dia melanggar sila kalau dia melakukannya dengan laki-laki yang di luar 12 jenis ini. Seharusnya ya, ini pendapat saya yang bisa jadi salah ya, tapi seharusnya tidak, tapi bisa jadi salah karena research, atau saya baru membaca tadi pagi begitu. Jadi seharusnya kalau di luar 12 laki-laki yang terlarang tadi tidak. tidak melakukan pelanggaran apapun begitu, ya. Nah, tetapi walaupun demikian di kitab komentar yang lain dijelaskan bahwa pelacuran itu termasuk kilita kama. Kilita kama itu adalah pekerjaan yang kotor. Tapi penjelasannya seperti ini. Kenapa pelacuran itu kilita kama, pekerjaan yang tercemar, pekerjaan yang kotor? Bukan tercemar di apa artinya sampah masyarakat, bukan. Tetapi ini adalah pekerjaan yang tercemar karena berhubungan erat dengan raga, dengan nafsu, ya. Kemudian berhubungan erat dengan hiri dan otapa, ya, sering memunculkan hiri dan otapa. Hiri itu adalah berhubungan erat dengan ahirika dan anotapa, tidak punya rasa malu dan tidak punya rasa takut untuk melakukan perbuatan jahat. Jadi pekerjaan ini sangat bersinggungan erat dengan kemunculan kilesa-kilesa yang lain. Apalagi kalau pelacur biasanya kemudian juga ikut mabuk dan lain sebagainya, minum arak, minum minuman keras. Jadi maka itu disebut di dalam kitab sebagai kilita kama, pekerjaan yang tercemar, yang kotor begitu. Karena pekerjaan ini berpotensi memunculkan banyak kilesa seperti itu tadi. Ya, jadi walaupun demikian, jadi kesimpulannya sebenarnya itu bukan jenis pekerjaan yang didorong atau yang baik, ya. Itu adalah pekerjaan yang tercemar, yang tentunya semestinya harus dihindari juga oleh kalangan Buddhis, ya. Tapi kita juga tidak boleh menghakimi juga, loh. Ya, karena kadang pelacur itu kan mempunyai berbagai motif, ya. Bisa dia mempunyai motif ekonomi, ya. Kalau enggak, dia hanya bisa bekerja seperti itu untuk mendapatkan uang, tidak ada kesempatan untuk mencari uang dengan cara yang lain, ya. Atau juga mungkin karena motif yang lain yang kita tidak pernah tahu. Jadi memang sebaiknya kita tidak semestinya menghakimi mereka, ya. Karena toh nyatanya ada pelacur yang jadi sotapanna, ya. Begitu untuk sementara cukup, ya. Nanti kalau ada informasi lain, tapi saya nggak janji, nggak punya waktu juga. Oke. Sadu. Terima kasih Bhante atas penjelasan diberikan. Selanjutnya kesempatan bertanya kami berikan kepada peserta Zoom yang telah raise hand, yaitu Bapak Upacarika Mewah. Kepada Bapak Upacarika Mewah kami persilakan. Oh. Suaranya belum terdengar, Pak. Kami masih belum bisa mendengar. Mohon maaf Bapak Upacarika Mewah, sampai saat ini pun kami tetap tidak bisa mendengar. Mungkin kesempatan bertanya Bapak silahkan di restart kembali mungkin device-nya, alat komunikasinya, dan kami akan tunggu kembali Bapak untuk raise hand. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Yiwen yang di Zoom telah raise hand. Kepada Bapak Yiwen kami persilahkan. Pak Yiwen, kami juga tidak bisa mendengar suara Bapak. Apakah sudah di-unmute oleh host? Bapak Yiwen, kami juga tidak bisa mendengar. Apakah mungkin bisa di-restart kembali Pak Yiwen? Kita akan tunggu kembali Bapak untuk raise hand. Oke, tetap kami tidak bisa mendengar. Kepada kalian mitra yang berada di ruang Dhammasala, kami persilahkan. Kepada Bapak yang di tengah. Sukihotu, Wandami Bhante. Mohon izin bertanya Bhante, masih seputar sila ketiga tadi Bhante. Kali ini kita ambil background alam dewa Bhante. Alam dewa Bhante. Bhante dalam kelas Pariyatti Sāsana terdahulu sudah pernah menjelaskan bahwa ada 6 alam dewa yang penuh nafsu indrawi. mulai dari Catu Maharajika sampai Panirimita Pasawati ya Bhante ya. Nah, kita sering mendengarkan di sutta bahwa ada dewa-dewa yang memiliki dewi-dewi hingga ratusan, seperti kisah Dewa Subrahmā yang mempunyai 500 dewi, dan juga kisah Dewa Sakka. Banyak ya Bhante ya di sutta begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa ada pelanggaran sila Bhante di alam-alam dewa tersebut? Atau hal itu tidak melanggar sila Bhante? Terima kasih Bhante. Baik, iya, baik Thomas. Tetap saja ada pelanggaran sila, ya. Jadi seharusnya juga kriterianya sama dengan pelanggaran sila manusia, ya. Kalau mereka mempunyai 500, ya memang disebutkan para dewa itu punya banyak istri sih memang. Punya banyak, ini yang juga tetangga-tetangga kita juga banyak mengatakan ini. Tapi kan kita tidak terobsesi untuk itu loh ya. Ya, jadi karena kita tahu gitu bahwa tujuan kita adalah menghancurkan semua kilesa. Nah, jadi memang para dewa mempunyai banyak istri seperti itu, kayak Dewa Subrahmā tadi yang 500, ya 500 istri begitu. Kalau makanya kalau dalam kasus cerita Dewa Subrahmā tadi sudah di luar konteks ya, artinya dia tidak melakukan pelanggaran sila kalau itu melakukannya dengan istri-istrinya. Jadi para dewa sesungguhnya tidak hanya menikmati kepuasan atau kenikmatan-kenikmatan indriawi beserta dengan istri-istrinya, tetapi juga dengan cara yang lain. Misalkan juga dengan arak, seperti yang tadi juga para dewa juga melakukannya, minuman-minuman yang memabukkan di alam dewa sana, atau dengan tarian, nyanyian, musik dan lain sebagainya, ada miripnya juga. Bahkan kalau di alam makhluk-makhluk seperti itu yang rendah itu juga ada pertengkaran di dalam rumahnya juga, sama sih, mirip sih gitu. Ya kadang kalau Anda tinggal di tempat yang sepi gitu, kalau Anda kadang meditasinya lagi bagus, Anda akan mendengar suara piring pecah, ini pecah. Jadi mereka sedang berantem. Gelas pecah, suara krundang-krundang. Ya, seharusnya tidak banyak perbedaan dengan alam manusia. Definisi pelanggaran sila pun juga sama. Baik, mudah-mudahan Bhante. Sadu, terima kasih Bhante atas penjelasan diberikan. Selanjutnya kita kembali kepada peserta yang telah raise hand di Zoom, yaitu kepada Bapak Teddy. Kepada Bapak Teddy kami persilahkan. Nggak dengar Pak. Pak Teddy, kami belum bisa mendengar suara Bapak. Mohon bantuan host untuk unmute karena Bapak Teddy tidak bisa unmute. Oh, nggak bisa semua. Kami mohon maaf Pak Teddy masih belum bisa mendengar suara Bapak. Oke, atau kita Pak Teddy kami tetap tidak bisa mendengar suara Bapak, ataukah bisa di reset dulu device Anda, lalu kita akan kembali kepada Bapak Yiwen. Bapak Yiwen kami persilahkan. Silakan Pak Yiwen, kami belum mendengar suara Bapak. Kami mohon maaf Pak Yiwen, sepertinya peserta di Zoom untuk hari ini belum ada yang bisa terdengar suaranya Pak Yiwen. Ya, pandemi Bhante. Sementara kami beralih dulu Pak Yiwen, kami mohon maaf. Kita beralih dulu kepada penanya di ruang Dhammasala, kepada Ibu yang di belakang dulu tadi sudah mengacungkan tangan. Ya. Sukihoto Bhante. Bhante, tadi dijelaskan mengenai mara. Bisa berikan ciri-ciri apabila kita dipengaruhi mara dengan kita mengerti itu niat kita sendiri, Bhante. Dan kedua, apakah seperti mendengar suara dan kesurupan itu seperti mara juga, Bhante? Ya, terima kasih, Bhante. Baik, Winnie. Tes. Ya. Mara itu kan ada 5 ini ya. Mara yang setan itu hanyalah satu dari 5 jenis mara tadi ya. Kalau yang Winnie tanyakan adalah mara dalam bentuk dewa puta atau dewa mara ya. Agak sulit sih untuk bisa mengetahuinya apakah seseorang itu diganggu mara atau tidak gitu ya. Oleh karena itu mungkin kita tidak perlu juga berpikir terlalu banyak tentang mara yang dari jenis dewa puta, karena sebenarnya ciri yang lain dari 4 mara yang lain itu, atau khususnya kilesa ya, kilesa-kilesa kita ini kan juga mara kan, itu yang lebih penting sebenarnya ya. Kenapa saya katakan mengenali kilesa mara dalam bentuk kilesa itu lebih penting, karena itu yang sering menjadi problem kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sisi yang lain, kalau mara dalam bentuk dewa puta atau setan tadi itu ya, kenapa saya tadi mengatakan tidak perlu menghabiskan banyak pikiran untuk memikirkan hal tersebut, karena pengalaman-pengalaman perjalanan kehidupan saya kadang membuat saya itu quote unquote skeptis juga terhadap kejadian-kejadian yang dulu ketika belum menjadi biku banyak saya temui, seperti yang saya sudah beberapa kali sampaikan di berbagai kesempatan di kelas-kelas. Dulu saya kan sering keluar masuk kuburan, keluar masuk hutan, jadi banyak pengalaman-pengalaman yang saya temui dalam masa-masa seperti itu, misalkan pengalaman orang kesurupan atau pengalaman-pengalaman orang menjadi medium perantara dari satu makhluk lain, sehingga ketika dia memanggil makhluk tertentu masuk, kemudian dia bisa berbicara panjang lebar. Tapi semua pengalaman-pengalaman saya itu membawa pada satu kesimpulan yang negatif, bahwa sepertinya hal-hal seperti itu sulit untuk bisa ditelusuri kebenarannya. Seringkali saya merasakan ini kalau kita bercerita tentang kesurupan dan lain sebagainya tadi ya, seringkali saya merasakan bahwa itu hanyalah trik dari orang yang bersangkutan, atau mungkin yang bersangkutan sedang mengalami gangguan kejiwaan dan lain sebagainya, gangguan psikologis, masalah ini itu gitu. Seringkali saya berkesimpulan seperti itu ya. Saya banyak dihadapkan pada situasi di mana orang-orang seperti itu benar-benar ada di hadapan saya loh, yang kesurupan, yang meracau dan lain sebagainya gitu. Bahkan di Jakarta 2-3 kali saya mendapat pengalaman seperti itu di Jakarta ini gitu, tidak di DBS tetapi di Jakarta gitu, bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi tetap saja kesimpulan saya ini bukan karena santet, bukan karena, kan katanya karena santet, guna-guna dan lain sebagainya gitu, tapi lebih karena masalah psikologis ya. Jadi itulah mengapa saya rasa kita tidak perlu memikirkan terlalu banyak tentang mara setan tadi itu ya. Kalau ada apa-apa kita lebih baik berpikir tentang ini kilesa kita ya, ini kilesa kita gitu. Meskipun mara bisa mempengaruhi tubuh 500 perempuan tadi seperti itu ya, tetapi dari pengalaman kehidupan sampai umur 54-55 tahun ini menyimpulkan lebih baik kita lebih fokus pada kilesa-kilesa kita gitu ya. Jadi jawabannya begitu, ini sulit untuk menemukan atau menyatakan ciri orang terkena pengaruh mara setan tadi itu ya, dewa buta. Yang ya, berikutnya apa? Kesurupan udah ya. Bentar Bhante, satu lagi berhubungan dengan tadi Bhante. Jadi kalau sati kita kuat Berarti tidak akan terpengaruh dengan marah ya Bhante? Ya, ya betul, betul. Kalau sati kita kuat, kita akan bisa menghalau marah. Tidak hanya marah yang setan, tapi marah kilesa juga akan terhalau. Kan pernah saya sampaikan kan, kalau kita terampil dalam memunculkan sati, maka kilesa tidak mempunyai kesempatan untuk bisa menguasai batin kita. Bahkan ketika kilesa kita sedang muncul, kalau kilesa muncul artinya sati kita sedang hilang. Ya, dalam keadaan kilesa sedang muncul, kalau kita terampil untuk memunculkan sati, maka begitu sati bisa melihat kilesa tersebut, sati muncul seketika, pada saat itu kilesa lenyap. Karena kilesa dan sati ya mirip-mirip dengan perumpamaan panya dan kegelapan tadi. Jadi kilesa dan sati itu mirip kegelapan dan cahaya. Kalau kilesa muncul itu ibaratnya kegelapan, berarti tidak ada cahaya. Kalau ada cahaya berarti ada sati, itu ibaratnya ya. Jadi bahkan saat memunculkan sati itu bermanfaat untuk menghalau kilesa, tetapi tentu tidak mudah. Bagi orang yang tidak terbiasa berlatih ya, maka akan kesulitan bagaimana sih caranya memunculkan sati, dan mereka akhirnya malah menyerah. Itulah mengapa ada orang yang depresi ya, atau orang yang marah-marah terus dalam waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 1 hari begitu, karena mereka belum tahu cara untuk menghalau kilesa-kilesa tersebut. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bhante atas penjelasan diberikan. Selanjutnya kita beralih dulu ke Zoom, kembali kepada Bapak Teddy. Kami persilahkan untuk bertanya. Sepertinya hari ini kita ada masalah dengan Zoom Bhante, karena kami tidak bisa mendengar suara Pak Teddy. Kami mohon maaf Pak Teddy, kami di sini tidak bisa mendengar suara Bapak. Mungkin sedang masih diupayakan oleh host. Kami persilakan kepada Kalimita yang tadi sudah mengajukan tangan, kami persilakan. Wandami Bhante, saya ingin bertanya Bhante, tadi dalam penjelasan kan ada kotoran batin yang tertumpuk di dalam cita ya katanya ya. Nah, jadi saya sebenarnya pengen bertanya mekanisme cita itu seperti apa? Karena dalam agama Buddha itu kan kita mengenal ada anatta. Dan sepertinya ya menarik ya, ternyata cita itu sepertinya ada gitu. Gitu sih Bhante. Yang ditanyakan apa? Mekanisme? Iya, karena kotoran batin yang tertumpuk di sana itu seperti apa gitu loh, Ma. Iya, upanicita tadi ya, upacito ya. Jadi terakumulasi. Jadi begini, siapa namanya tadi? Fendi Bhante. Fendi. Oke, Fendi. Tadi kan ditanyakan tentang anatta, ya. Mungkin saya beri perumpamaan dulu. Perbedaan antara doktrin Buddha atau apa yang diajarkan oleh Buddha dengan doktrin-doktrin yang lain yang sangat fundamental adalah sepertinya hanya Buddha, hanya kita saja yang diajarkan bahwa sabedhamma itu anatta, bahwa segala sesuatu itu anatta. Karena di luar Buddhism mereka mengatakan ada atta, ada roh, ada diri ya. Nah, dalam doktrin Buddha diajarkan diri itu seperti apa. Jadi konsep yang mengatakan bahwa ada diri di dalam kehidupan ini, diri ini sebagai samika, sebagai pemilik dari tubuh jasmani dan pikiran kita ya. Jadi diri itu konsepnya seperti itu. Mereka mempercayai ada sesuatu yang menjadi pemilik dari kehidupan mereka, yaitu dari tubuh jasmani dan juga batin mereka. Ada wedaka, pemilik inilah yang merasakan segala pengalaman kehidupan yang terjadi di dalam dirinya, begitu ya. Nah, di sisi lain Buddha mengajarkan tidak ada yang disebut pemilik, kemudian orang yang merasakan, orang yang mengalami, tidak ada. Semuanya itu hanyalah fenomena yang muncul sesaat saja dan kemudian lenyap, dan setelah lenyap mereka benar-benar lenyap sama sekali, tidak disimpan di mana-mana ya. Atau tidak mengendap di mana-mana, tidak terakumulasi di mana-mana, mereka benar-benar lenyap. Nah, saya akan beri contoh. Perbedaan dua aliran besar ajaran tadi adalah seperti ini. Kalau mereka yang mempercayai adanya diri, itu perumpamaannya seperti ini. Ketika benih mangga itu ditanam, ya, kemudian benih mangga itu kan secara perlahan-lahan berubah jadi pohon mangga yang besar dan akhirnya berbuah mangga. Itu doktrin Atta mengatakan bahwa keseluruhan proses pohon mangga sampai berbuah ini tadi dikendalikan oleh benih mangga yang masih ada di dalam tanah tersebut. Jadi ada pengendali, ada yang memiliki pohon mangga, proses pohon mangga tadi. Nah, Buddhism tidak seperti itu. Buddhism mengajarkan bahwa ketika biji mangga tadi ditanam, dia akan berubah menjadi tunas. Ketika tunas muncul, bijinya sudah lenyap, ya. Tunas berubah menjadi apa lagi, begitu ya, batang tanaman pohon muda. Ketika tanaman ini muda, batangnya muncul, maka tunas yang tadi lenyap, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi eksistensi hanya ada di setiap momen, setiap detik saja, begitu. Nah, tadi saya katakan ketika fenomena mental ataupun jasmani ini lenyap, dia benar-benar lenyap, tidak tertumpuk di mana, tersimpan di mana, terakumulasi di mana. Tetapi yang menarik adalah dari semua fenomena tubuh jasmani dan fenomena mental tadi, ada satu saja fenomenal yang ketika dia lenyap, dia itu kayak memberikan potensi itu ke fenomena mental berikutnya yang muncul. Jadi fenomena mental ini yang disebut cetana atau kehendak atau niat atau karma. Jadi kalau fenomena mental yang lain seperti loba, dosa, moha dan lain sebagainya itu ketika lenyap, dia lenyap, tidak meninggalkan potensi apapun. Tetapi cetana, kehendak, niat Anda ketika mau berkata-kata, niat kehendak ketika mau bertindak, melakukan sesuatu, kehendak ketika mau berpikir, kehendak ini sama dengan loba, dosa, moha, aloba, dosa, moha, muncul, lenyap. Ketika dia lenyap, lenyap selama-lamanya. Tapi ketika dia lenyap, dia meninggalkan potensi. Ya, potensinya itu kayak ditransfer ke rangkaian kesadaran yang berikutnya, ya. Nah, ketika seseorang itu terbiasa melakukan berkata-kata dengan didorong oleh kemarahan, ya, dia mempunyai cetana untuk mengatakan kata-kata tertentu, tetapi di sana cetananya itu didorong atau berasosiasi dengan kemarahan. Ini contohnya. Kalau ini sering dilakukannya, maka dia sudah mengakumulasi kebiasaan untuk berkata-kata dengan niat yang berasosiasi dengan kemarahan. Itu yang dimaksud. Jadi potensi dari cetana tadi, potensi dari niat kehendak tadi, itu ketika dia muncul akan cenderung mudah berasosiasi dengan kemarahan. Sehingga akhirnya kemarahan sering meledak seperti itu. Jadi sebenarnya akumulasi kalau dikatakan misalkan tadi dikatakan misalkan akumulasi kemarahan yang sudah terkumpul sejak katakanlah ratusan juta tahun yang lalu, itu lebih berupa cetana yang sering muncul dengan berasosiasi dengan kemarahan. Ya, karena dari semua fenomena mental yang mempunyai kekuatan untuk menghasilkan efek itu hanya cetana saja, hanya kehendak saja, hanya karma saja. Nah, jadi di dalam setiap momennya itu sesungguhnya tidak ada satu fenomena apapun yang tertinggal. Seperti ada salah satu guru Dhamma juga yang mengatakan bahwa asawa, noda batin itu seperti bubuk kopi. Jadi bubuk kopi itu setelah diaduk menjadi minuman kopi kan, ya. Terus kopinya diminum kan masih ada ampasnya. Nah, ampas yang mengendap itu dia sebut sebagai asawa. No, that is also wrong. Kalau ada ampas di dalam batin kita berarti ada diri itu, ada atak itu. Ya, tidak ada sama sekali ampasnya. Jadi semua fenomena baik tubuh jasmani maupun fenomena mental ketika dia muncul dan sesaat kemudian lenyap, dia lenyap total. Tidak ada yang tertinggal di sini. Jadi setiap detik kita ini adalah individu yang baru. Itulah mengapa minggu lalu atau di kesempatan yang lalu saya katakan bahwa menurut Abhidhamma itu ada kata-kata di dalam Aṭṭhakathā Abhidhamma kira-kira seperti ini bunyinya. Sesungguhnya setiap 1/1 triliun momen detik, ya, kita ini adalah manusia yang baru, ya. Nah, doktrin anatta tadi saya berikan contoh tentang pohon mangga tadi kan, ya. Apakah tunas itu sama dengan benih mangga? Tidak. Tapi apakah sama sekali berbeda? Enggak, karena tunas berasal dari benih mangga, ya. Benih mangga dan tunas itu adalah fenomena yang berbeda. Tetapi kita tidak bisa mengatakannya sama sekali berbeda atau ini adalah fenomena yang berasal dari benih, karena sesungguhnya di samping mereka berbeda, sesungguhnya tunas juga berasal dari benih biji mangga. Tunas pohon mangga dan batang pohon mangga adalah fenomena yang berbeda lagi, tetapi batang mangga muncul dari tunas. Paham ya? Nah, kita juga seperti itu. Kita muncul dari kehidupan yang lalu. Kita saat ini dan kita yang lalu bukan individu yang sama, tapi juga bukan individu yang berbeda. Karena pada faktanya kita adalah proses dari biji mangga tadi menjadi tunas, menjadi batang mangga, memunculkan dahan, ranting, dan akhirnya berbuah begitu. Jadi ini hanya satu proses saja. Ketika ada satu proses muncul, maka proses yang sebelumnya lenyap sama sekali. Pusing ya. Paham nggak sih? Paham nggak sih? Paham ya? Jadi kita ini setiap detik adalah fenomena yang baru, tidak ada ampas, tidak ada wujud yang solid yang menjadi pemilik. Kalau tubuh jasmani ini adalah milik kita, Anda percaya nggak kalau tubuh jasmani itu bukan milik Anda? Kata-kata Buddha menarik, rupang bikawe anatta rupan caca hidang bikawe ata abawisa. Kalau tubuh jasmani itu milik Anda, maka Anda bisa memerintahkan pada tubuh jasmani, tubuh jasmani jangan begini dong. Mau nggak? Saya itu dari dulu pengen ganteng kok, nggak ganteng-ganteng. Hah? Nggak bisa kan? Berarti artinya tubuh jasmani bukan milik kita. Perasaan itu milik Anda nggak? Wedana ca hidang bikawe ata bawisa. Kalau perasaan itu milik Anda bisa memerintahkan ewang wedana hotu. Semoga perasaan Anda begini begitu. Kalau lagi bahagia, semoga perasaan bahagia ini bertahan seumur hidup. Bisa nggak? Hah? Kalau sedang marah, semoga perasaan marah ini sekarang juga lenyap. Bisa nggak? Nggak bisa. Maka tubuh jasmani dan fenomena mental batin Anda itu bukan milik Anda. Kalau sedang merasakan perasaan sakit, yang merasakan juga bukan Anda. Tuh, tapi kok saya merasa sakit? Nah, itu karena Anda menganggap yang merasakan sebagai saya. Yang merasakan itu ya perasaan saja sebenarnya, tetapi Anda keliru berimajinasi, berkhayal, menganggap bahwa perasaan itu adalah saya. Sehingga ketika perasaan sakit muncul, aduh saya sakit. Seharusnya perasaan yang sakit. Ya, jadi Anda mengidentifikasikan dengan apapun yang muncul sebagai saya, milik saya, atau milik saya, atau diri saya. Ya. Makanya ada penderitaan. Kalau ini semua bisa dihancurkan, maka di sana ada kedamaian, ada nibbana. Oke, terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bhante atas jawaban yang diberikan. Bhante, ada mohon izin masih ada 2 pertanyaan tertulis dari Zoom yang tadi tidak bisa langsung up. Sudah jamnya. Oke, baik. Kami mohon maaf sekali lagi kepada para penanya yang berada di Zoom. Sepertinya ada kendala di Zoom kami sehingga tidak bisa mendengar suara penanya. Untuk itu, kepada para penanya kami mempersilahkan untuk bertanya kembali di kesempatan kelas Pariyatti Sāsana minggu depan. Sekali lagi terima kasih Bhante atas Dhamma Desana dan penjelasan yang telah dibabarkan kepada kami semua. Semoga kami semua bisa mendapatkan manfaat terbaik dari pembabaran Dhamma pada hari ini. Dan sekali lagi kepada Kalimita, bagi Kalimita yang ingin mendapatkan materi kelas Pariyatti Sāsana bisa mendownloadnya di www.dhammavihari.or.id. Untuk itu Bhante kami mohon izin sebelum memohon pelimpahan jasa dan dana parami, kami memohon izin untuk membacakan pengumuman terlebih dahulu. Kalimita, kami mohon waktu untuk membacakan pengumuman terlebih dahulu sebelum kita melakukan satu lagi kebajikan yaitu dana parami. Oke. Pengumuman yang pertama, telah terbit IDAMA buku seri ke-14 dengan judul 4 klasifikasi kama bagian kedua, yaitu berdasarkan urutan kematangan. IDAMA cerita bergambar seri buku kama, pusaran kelahiran dan kematian tanpa awal, karya Asin Kheminda, kini disajikan kembali dalam format yang mudah dibaca dan dipahami, dengan ilustrasi yang menarik serta mudah diakses oleh siapapun untuk lintas usia. Bagi Kalimita yang ingin mendukung proyek IDAMA dapat dilakukan dengan cara transfer ke BCA nomor rekening 6275-19-1918 atas nama Yayasan Dhammavihari dengan kode transfer 43. Selanjutnya, berdasarkan pembahasan materi kelas Pariyatti Sāsana, dengan penuh sukacita DBS akan menerbitkan Dhammapada Aṭṭhakathā stansa 1 hingga 156 serta buku pelengkapnya, satu lagi karya Asin Kheminda. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode 03 dan batas akhir dana 31 Desember 2022. DBS juga akan menerbitkan cetak ulang buku manual Abhidhamma bab ke-5 terbebas dari proses dengan kode transfer 23 di akhir dana dan batas akhir 31 Agustus 2022. Komitmen DBS untuk menjadi one stop Dhamma house salah satunya adalah melalui pembenahan ruang Dhammasala dan ruang sekolah minggu dengan penambahan kapasitas yang masih berlangsung hingga saat ini. Ini bertujuan agar dapat lebih banyak menampung umat sehingga akan lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari belajar Dhamma baik kelas dewasa maupun kelas-kelas sekolah minggu. Untuk itu, mari Kalimita berperan aktif mendukung penyebaran Dhamma melalui tawara dana atau cicilan ruko dan renovasi DBS dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Dhammavihari dengan kode transfer 8 di akhir nominal dana Anda. Anda juga dapat berdana rutin melalui auto debit setiap bulannya. Dan untuk keperluan tersebut, Kalimita semua dapat menghubungi Sekretariat DBS dengan Saudari Fili di nomor telepon 0812 8630 3000. DBS menyadari pentingnya pembelajaran Dhamma untuk berbagai jenjang usia. Dan untuk itu, DBS akan menerbitkan beberapa buku cergam anak dan buku remaja yang syarat pesan moral dan pendidikan akhlak yang luhur. Penerbitan buku ini sejalan dengan kepedulian DBS untuk mendukung penyebaran Dhamma ke seluruh penjuru Indonesia. Buku anak dan remaja yang akan diterbitkan oleh DBS diantaranya adalah buku seri Jātaka, Burung Puyuh yang Tidak Bisa Terbang, dan Raja Dunia. Anda bisa berdana dengan cara transfer dengan kode transfer 13, batas akhir dana 31 Agustus 2022. DBS juga akan menerbitkan buku seri Pendidikan Gaya Hidup Buddhis untuk kelas 10 sebagai lanjutan dari buku seri sebelumnya. Dukungan dana dengan kode transfer 93 di akhir dana Anda dan batas akhir dana 30 September 2022. Telah terbit buku Dana Praktek Memberi, buku Mūlapariyāya Sutta, buku-buku Jātaka, serta buku-buku lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS tadi bisa Anda dapatkan di DBS atau bagi Kalimita yang tinggal di luar kota dengan cara memesan buku-buku terbitan DBS melalui tautan bit.ly/dbsbook atau Anda bisa menghubungi Divisi Propagasi DBS 0813 8700 3600. Selanjutnya, mari Kalimita semua kita melakukan satu lagi kebajikan yaitu dana parami. di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital dengan cara scan QR Code yang ada di layar Anda saat ini, atau bisa dengan cara transfer ke rekening BCA Yayasan Dhammavihari dengan kode 01 di akhir nominal dan Anda. Sedangkan bagi kalanita yang hadir saat ini di Dhammasala, Anda juga bisa berdana dengan cara scan QR melalui kartu yang telah dibagikan oleh tim Weyawaca. Dan dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kalanita kita siapkan batin kita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami. Sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan kepada kalimta semua. Selanjutnya kami mohon kiranya Bhante berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari kalimta semua kita beranjali kepada Bhante, kami persilahkan. Baik, ikuti saya. Idang me punyang, idang me punyang, asawakaya, asawakaya, wahanghotu, wahanghotu, idang me punyang, idang me punyang, nibanasa, nibanasa, pacayo, pacayo, hotu, hotu, mama punya bagang, mama punya bagang, sabak satanan, sabak satanan, haji Jemi, Bajemi, Tesabe, Tesabe, Mesama, Mesama, punya bagang, punya bagang, Labantu, Labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini, semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin, mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini, semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana, menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini, saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk, kepada semua makhluk. Semoga mereka semua, semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan, mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan kami, yang sama dengan kami. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bhante atas dhamma di sana dan bimbingan Bhante pagi ini. Mari kalian minta semua kita tetap beranjali sambil berucap Anumodana Bhante atas dhamma di sana dan bimbingan Bhante. Semoga Bhante selalu dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Anumodana Bhante. Semoga Anda semua sehat dan segera keluar dari samsara ya. Selalu dalam keadaan kesehatan. Semoga Bhante sehat. Bhante senantiasa sehat. Ayo anu sukang dalang Bhante. Kami persilakan Bhante untuk meninggalkan Dhammasala dan kalian minta semua mari kita berdiri dan beranjali karena Bhikkhu Sangha akan segera meninggalkan Dhammasala. Demikianlah karena minta kelas Pariyatti Sāsana DBS online pagi hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS selanjutnya melalui WhatsApp grup dengan nama Buddha Sāsana Anugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook dan Instagram. Terima kasih atas dukungan para donatur atas berlangsungnya kegiatan kelas PS hari ini. Akhir kata saya Yulia, beserta segenap tim Weya Waca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kalian minta dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Tak lupa juga kami meminta maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan selama kelas PS ini. Sukiho untuk kalian minta, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.